Di dalam gunung berkabut, enam iblis abadi dan kunpeng sage bertarung dengan sengit di luar istana batu dewa. Di luar gunung berkabut, sinar kemasan matahari terbit bersinar. Zhang Fan berubah menjadi pelangi, dan auranya terus meningkat. Dia seperti matahari merah di tengah langit, bahkan matahari terbit di langit harus menghindarinya. Satu di dalam dan satu di luar. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka menyadari gerakan satu sama lain. Bayangan yang menyelimuti gunung berkabut itu tampaknya dibawa oleh matahari itu sendiri. Bukan hanya matahari tidak bisa masuk, tetapi juga merupakan satu-satunya tempat di lembah matahari terbit timur yang tidak disinai matahari sepanjang tahun. Ada juga efek isolasi yang misterius, bagian dalam dan luar seperti dua dunia yang berbeda. Dengan kilatan cahaya pelangi, Zhang Fan muncul dengan matahari merah di belakang kepalanya dan burung gagak emas menari di dalamnya. Gunung berkabut, para iblis abadi berkumpul, membentuk pengadilan surgawi, dan memilih kaisar iblis. Aku ingin tahu seperti apa situasinya nanti. Matanya berbinar dan auranya mencapai puncaknya. Ia melangkah keluar dan matahari merah bergetar, menembus kabut. Kedatangan Zhang Fan tidak menarik perhatian para dewa iblis Jiwing dan yang lainnya. Sosok besar di depan istana batu dewa telah menarik perhatian mereka. Kun Peng. Aku akan melawanmu. Suara gemuruh itu menyebabkan awan-awan mundur ribuan mil. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di tanah. Sebuah kaki berbulu raksasa menginjak tanah dan tiba-tiba keluar. Su Yan. Puncak tempat dia berdiri telah lama hancur oleh tubuh asli Kyongki yang jatuh dari langit. Adegan ini tampaknya telah membangkitkan kemarahan Suyan. Kekerasan dan teror dari kerak kekerasan primordial tidak diragukan lagi terungkap. Di udara, di luar istana batu dewa, tubuh asli besar Suyan melompat dan meninju kun pengraksasa di langit. Mati. Zuyan muncul dan membawa bencana ke dunia. Pukulannya bukan saja mengandung kekuatan fisik yang mengerikan, tetapi juga mengandung konsep membuat dunia jatuh ke dalam kekacauan, mengerahkan prajurit, menanggapi panggilan gunung dan lautan, serta berani mengubah warna sungai dan gunung. Pukulan sederhana dekat dengan Dao menghadapi pukulan ini. Reaksi Kunpeng Sagi juga sangat cepat. Pertama, tubuhnya berkelebat dan uap air ditarik keluar. Ruang terkoyak, dan Kunpeng raksasa berubah menjadi peng dan terbang mundur puluhan mil untuk menghindari pukulan itu. Kemudian, sebuah gelombang besar muncul dari udara tipis. Giant Kun menerobos gelombang tersebut, membawa serta kekuatan yang dapat menyapu dunia. Ia bertabrakan dengan tinju Zuyan yang belum menghilang. Ledakan. Dengan suara keras, laut runtuh, dan suara-suara pembunuhan berhenti. Suara tsunami dan suara-suara tentara berbaris semuanya hancur. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh besar Giant Leviathan itu terpental, menghantam dasar istana batu dewa, menyebabkan hujan darah turun dari langit. Gemuruh. Gempa bumi itu bagaikan amukan, dan suaranya bagaikan guntur. Zuyan jatuh dari langit dan terduduk di tanah. Seketika, retakan besar yang tampak seperti jaring laba-laba menutupi area seluas puluhan kilometer. Mereka sama-sama seimbang. Mata Jiuying tiba-tiba berbinar saat melihat pemandangan ini. Zulong tersenyum, Wu tertawa panjang, dan Huasi menghela napas lega. Empat dewa Yao, serta Kyongki dan Zuyan yang bertarung melawan Kun Great Sage tampaknya menyadari sesuatu pada saat yang sama. Meskipun Dharma Peng Agung bersayap emas telah kembali, itu belum lama. Kekuatan Dharma telah digunakan, dan bahkan telah merusak fondasinya. Kekuatan Peng Agung bersayap emas tidak berarti apa-apa. Berdasarkan kekuatan lengkap Giant Leviathan, kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Kiongki dan setara dengan Suyan. Tidak peduli bagaimana penampilan luar mereka, keenam Dewa Yao semuanya merasakan dorongan untuk bernapas lega saat mendengar ini. Jika Dharma Kun Penggrit sage masih sama kuatnya seperti di zaman dahulu dan selama tidak terlalu lemah, maka dengan kekuatan Giant Leviathan, sangat mungkin baginya untuk menyeret salah satu dari enam Dewa Yao bersamanya dia jelas bertekad untuk mati, dan dia tidak dapat menipu para Dewa Yao. Mengingat situasi saat ini, mereka berenam yang bekerja sama sudah cukup untuk menekan dan menangkapnya. Mereka tidak perlu melakukan pengorbanan sebesar itu. Dengan pemikiran ini, Jiu Ying dan yang lainnya saling melirik, dan kemudian, seolah-olah mereka telah mencapai semacam konsensus, Jiu Ying tiba-tiba tertawa liar. Hahaha. Kun Peng, oh Kun Peng. Meskipun darmamu utuh, kekuatanmu tidak. Apa yang bisa kau lakukan? Sepertinya hari ini adalah hari kau naik tahta. Sebelum suaranya menghilang, seekor ular raksasa berkepala sembilan muncul. Setiap kepala ular itu meliup dan menari seperti iblis gila, dan kekuatan air dan api beracun yang tak terbatas menyebar. Ledakan. Disertai suara yang keras dan menusuk, gumpalan awan tiba-tiba mengembun di antara Ji Ying dan Kun Great Sage, seakan-akan ada kekuatan dahsyat yang tiba-tiba menembus kehampaan itu. Sembilan kepala itu meraung bersama dan menyemburkan air dan api, menyebarkan racun ke dunia saat mereka menyerbu ke arah Kun Great Sage. Maka dimulailah awal pengepungan Kunpeng Agung Sage oleh enam dewa Yao. Ledakan. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dahsyat terus menerus terdengar. Pegunungan berkabut bagaikan perahu kecil di lautan yang mengamuk, siap tenggelam kapan saja. Hampir setengah dari tujuh puncak telah terkikis, dan lembah serta puncak di sekitarnya berada dalam kondisi tandus. Perubahan hidup tidak cukup untuk menggambarkan perubahan yang telah terjadi. Kun Pengrit Sage telah bertarung melawan Dewa Yao dan menghancurkan hampir segalanya. Ledakan. Suara keras benda berat yang menghantam tanah menyebabkan pegunungan berkabut bergetar hebat, dan pada saat yang sama, serangkaian ledakan berakhir. Kemudian, dengan suara ledakan, batu-batu berterbangan di udara, dan Zuyan yang berlumuran darah melompat keluar dari asap. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan dan meraung ke langit. Di atasnya, Jiuying, Qiongqi, Luwu, Thor Dragon, dan Hua si masing-masing mengambil posisi. Di antara mereka adalah Kunpeng. Dalam waktu yang singkat ini, para dewa Yao, Jiuying, dan yang lainnya tidak bekerja sama, tetapi mereka tampak bekerja sama. Masing-masing dari mereka menyerang tanpa henti. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, Kunpeng Gritsage, yang awalnya mampu melawan Jiuying dan para iblis abadi lainnya, perlahan-lahan tertinggal. Pada saat ini, ia akhirnya menderita kerusakan yang tidak dapat dipulihkan setelah diserang oleh Zuyan. Jiuying dan empat iblis abadi lainnya bergerak dan mundur beberapa mil. Zuyan, yang berada di bawah Meraung ke langit, tetapi tidak menyerbu maju dengan gegabah. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap langit. Di sana, kun raksasa itu berputar di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya merayapi sekujur tubuhnya. Ia jelas meraung, tetapi tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Kemudian, dengan suara keras, kun raksasa itu tiba-tiba berhenti dan meledak di udara. Potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Wus, wus, wus. Enam sinar cahaya menembus langit, dan kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan semua daging dan darah. Beberapa jatuh langsung, beberapa terciprat, dan beberapa menodai istana batu dewa. Enam dewa Yao menyerang lagi. Saat Kun Pengrit Sage dalam kondisi terlemahnya, mereka ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Tepat sebelum enam sinar cahaya itu menyatu, cahaya kemasan menembus daging dan darah yang meresap. Kun Peng terbang dan mencabik-cabik langit. Ah! Terdengar suara gemuruh penuh kesedihan dan kemarahan. Cahaya kemasan memadat, menampakkan wujud asli dari Great Golden Winged Peng. Kemudian, dengan suara ledakan, ia meledak dan runtuh. Pertama, kun raksasa dihancurkan oleh serangan enam Dewa Yao. Kemudian, Peng bersayap emas agung mengaktifkan kemampuan terbangnya dengan paksa. Dalam proses melintasi beberapa li dalam sekejap, tubuhnya tidak dapat menahan serangan balik dan runtuh. Dua tubuh iblis kun Peng dihancurkan. Hahaha. Kun Peng, Peng bersayap emas agungmu baru saja kembali, dan tubuh iblismu baru saja terbentuk. Kau sedang mencari kematian dengan mengaktifkannya secara paksa. Dewa Yao, Jiu Ying tertawa terbahak-bahak. Ia juga mengemukakan alasan mengapa Peng bersayap emas agung jatuh. Ia melanjutkan, daripada itu, mengapa kau tidak menjulurkan lehermu untuk dibunuh? Setidaknya kau bisa terhindar dari rasa sakit. Jiu Ying, kamu. Di luar istana batu dewa, terdengar suara terputus-putus teruslah bermimpi. Sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah emas dengan pola air muncul. Jubahnya compang kemping, dan rambutnya berlumuran darah. Sang Sage Agung Kunpeng tidak lagi anggun seperti saat pertama kali muncul. Auranya juga sangat kacau, dan kekuatan spiritualnya melonjak. Patung Dharma Kunpeng di belakangnya samar-samar terlihat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja dan tidak akan pernah muncul lagi. Sage Agung Kunpeng telah mengaktifkan secara paksa wujud Dharma Raksasa bersayap emas. Meskipun ia berhasil lolos dari serangan enam Dewa Iblis, ia masih menderita luka serius terlebih lagi Dewa iblis Kun raksasa telah hancur berkeping-keping yang merupakan luka yang tidak dapat disembuhkan selama puluhan ribu tahun ia menjadi dewa monster kunpeng ia telah memurnikannya setiap hari menyerap api jos dan melahap daging dan darah untuk mencapainya dapat dikatakan bahwa itu terkait erat dengannya dan idola dharmanya. begitu itu runtuh ia hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi Hal ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari pandangan Jiu Ying, dan yang lainnya yang dulunya merupakan orang suci sekte karakteristik Dharma, dan telah menjadi dewa iblis selama puluhan ribu tahun. Kenamnya perlahan mendekatinya. "Kunpeng, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Dewa iblis Jiu Ying berkata sambil tangannya tak henti-hentinya bergerak. Kekuatannya yang melonjak membumbung tinggi saat ia bersiap menghadapi serangan mengerikan berikutnya. Lima dewa Yao lainnya melakukan hal yang sama dengannya. Mereka semua berasal dari era ketika para praktisi seni dewa kuno menjelajahi alam semesta. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami logika bersikap kejam dan tidak dapat kembali setelah menyerang? Apalagi yang bisa dikatakan? Sang Bijak Agung Kun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di istana batu dewa yang kosong dan keenam dewa iblis. Kehancuran seorang pahlawan di ujung jalannya tidak bisa lagi disembunyikan. Sekalipun aku harus menumpahkan darahku di istana batu dewa hari ini, aku akan menghentikan kalian semua sampai saat-saat terakhir. Dalam sekejap, saya masih seorang resi agung dari sekte karakteristik Dharma. Saya tidak menyesal. Bagus, Dewa Iblis Jiuying berteriak. Ekspresi garang muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, "Aku akan mengantarmu pergi!" Kiongki, Huasi, Luwu, Zuyan, dan Thor Dragon menyelesaikan persiapan mereka pada saat yang sama. Enam Dewa Iblis menyerang pada saat yang sama. Kekuatan unik dari enam Dewa Iblis primordial menembus langit dan bumi, menenggelamkan sage agung Kunpeng. Sudah berakhir, enam Dewa Iblis menghela napas lega. Mereka mengangkat kepala dan menatap istana batu dewa yang telah diwarnai darah. Saat alis mereka mengendur dan hati mereka mengendur, suatu perasaan aneh yang tak terlukiskan tiba-tiba menyelimuti mereka. Ini berbeda dengan dewa iblis lainnya. Ekspresi Jiuying langsung berubah seolah-olah dia teringat sesuatu. Dengan suara mendesing, enam pasang mata terfokus pada titik di mana sang petapa agung Kunpeng ditenggelamkan oleh serangan enam dewa iblis. Dimanapun badai dahsyat yang tak berujung itu mengamuk, bintik-bintik cahaya pelangi menghilang. Kengerian kehancuran yang dahsyat itu disertai oleh cahaya kuning terang. Gemuruh, gemuruh suaranya seperti Guntur menghancurkan awan gelap istana kuning gelap muncul dari badai yang dahsyat kemanapun cahaya kuning gelap itu lewat badai berubah dari binatang buas menjadi domba jinak dan mereda itu dia ji Ying akhirnya teringat perasaan yang familiar itu dua kata yang ia pikir tidak akan pernah keluar dari mulutnya tiba-tiba keluar begitu saja iblis Kaisar 1352 iblis Kaisar Dewa iblis Ying bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini dari surga dan istana kuning Lima dewa iblis lainnya terkejut dan tidak yakin. Ekspresi mereka tidak yakin apakah mereka harus maju atau mundur. Tidak mengherankan mereka bersikap seperti ini. Apa yang disebut tubuh sejati dewa iblis, bagaimanapun juga, adalah manifestasi Dharma. Kaisar iblis tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan kelahiran Dharma sejati kaisar iblis. Tentu saja, Dharma dari Grand Sun Golden Crow memberikan semacam tekanan pada keenam dewa iblis. Tekanan ini tidak cukup untuk membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung, tetapi cukup untuk meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Ini adalah celah bawaan antara enam dewa iblis. Tidak ada aura yang terungkap, tidak ada sihir yang digunakan, dan hanya penindasan Dharma yang cukup untuk membuat enam dewa iblis terkejut. Dalam sekejap, Istana Emas menekan semua badai yang merusak dan menstabilkan bumi, air, angin, dan api. Aura yang merusak dan kekacauan gila di langit menghilang, dan hanya Istana Emas yang naik ke level yang sama dengan Istana Batu Dewa. Di bawah Istana Emas, seorang lelaki tua dan seorang pemuda, kun Agung Sein dan Dong Huang Sang Fan, berdiri berdampingan. Istana emas tentu saja merupakan hasil dari 10 tahun Zhang Fan mengajarkan pahala Dao dan aspirasinya yang besar untuk menggerakkan langit dan bumi, serta pahala dan hadiah surgawi. Harta karun yang terbentuk dari akumulasi pahala disebut harta karun tertinggi yang diperoleh. Istana Kaisar Dong merupakan harta karun tertinggi yang diperoleh dari jasa-jasa. Istana itu perlahan berputar di atas kepala Zhang Fan, dan kun penggrid sein. Setiap kali istana itu berputar, akan ada aliran udara jasa-jasa seperti sutra yang berubah menjadi bunga-bunga surgawi dan tirai manik-manik, menghalangi semua serangan dari luar. Sejak Istana Kaisar Dong berdiri, Zhang Fan tidak pernah benar-benar mengaktifkan kekuatannya, bukan karena ingin menyimpan kartu truf, tetapi karena ia belum bertemu lawan yang sepadan. Tragedi kemegahan mutlak yang tersembunyi di dalam sarungnya telah berlangsung hingga beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, keenam dewa iblis menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan dengan kekuatan Sage Agung Kunpeng, jika bukan karena kemunculan Zhang Fan yang tepat waktu, dia akan mati di tempat. Tidak ada kemungkinan pengecualian. Selain dari Pantheon Divine Hall yang misterius yang hanya mengungkap puncak gunung es, mungkin hanya istana Kaisar Dong, sebuah harta karun kebajikan yang diperoleh yang bisa menerima serangan dari enam dewa daemon dengan mudah dan tanpa kesulitan. Jiuying, Kyongki, Lu, Zuyan, Naga Obor, Transformasi Ular. Tatapan mata Zhang Fan bagaikan kilat saat ia memandang melewati lapisan kipahala langit dan bumi, dari Jiuying hingga Huase, lalu melewati enam iblis abadi. Sama seperti dia, mata Jiuying Ying dan para iblis abadi lainnya tidak pernah meninggalkannya sejak dia muncul. Dalam sekejap, ekspresi Jiuying, Ying, Qiong Qi, dan dewa iblis lainnya berubah. Istana Kaisar Dong kokoh seperti gunung, kokoh seperti dunia itu sendiri. Serangan gabungan dari enam iblis abadi tidak dapat mengguncangnya sedikit pun. Berdiri di antara mereka, Zhang Fan meletakkan satu tangan di bahu grid Sage Kunpeng dan tangan lainnya di belakang punggungnya. Dia menatap Liu Ying tanpa peduli apapun. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tetapi keduanya tampak sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak ada rasa asing, hanya hasrat kuat untuk bertarung. Terima kasih banyak. Apakah kau penerus wujud Dharma Kaisar Iblis? Kunpeng Gritsage, Sage, yang berdiri di samping Zhang Fan, mengembuskan napas penuh udara busuk dan menatap Zhang Fan dengan sedikit pengamatan. Pada saat ini, Zhang Fan perlahan menarik tangannya dari bahu Gritsage Sage Kunpeng. Dalam sekejap mata, wujud Dharma Gritsage Sage Kunpeng, yang hampir runtuh, kembali mengembun. Di tangan Zhang Fan yang ditarik, masih ada jejak spiritual kehidupan hijau. Kekuatan bentuk dharma memanifestasikan jejak gagak emas yang perlahan menghilang, tertiup angin. Peremajaan kayu layu, kekuatan bentuk dharma, sang bijak agung kunpeng terluka parah, dan kekuatan wujud dharma-nya telah habis. Menggabungkan keduanya, ia segera menghela napas lega. Setelah cahaya spiritual di tangannya menghilang, Zhang Fan berbalik. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menghadapi yang terbaik dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, enam dewa setan agung saat ini. Muda. Kamu adalah Kaisar Iblis. Dewa Iblis Jiu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Mungkin. Zhang Fan tersenyum tipis. Menghadapi kekuatan kuno di depannya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Dalam pandangannya, wujud Dharma Great Sun Golden Crow miliknya adalah wujud Dharma Kaisar Iblis, tetapi dia sendiri bukanlah Kaisar Iblis. Namun, hal ini tidak berarti apa-apa bagi Dewa Iblis. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari enam Dewa Setan Agung. Kekuatan wujud Dharma muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi bayangan virtual gagak emas. Dalam sekejap, api matahari emas menyala dengan dahsyat, seakan-akan hendak membakar langit. Api pertama-tama menyelimuti Istana Kaisar Dong, melipat gandakan kemegahan emasnya. Kemudian, api menyebar ke atas dan mewarnai Istana Batu Dewa menjadi emas. Jutaan mil cahaya terbang lurus ke arah matahari. Begitu mereka memasuki gunung berkabut, karena Istana Kaisar Dong telah menerima pukulan penuh dari enam dewa setan besar. Kekuatan Zhang Fan telah terkumpul hingga ekstrim. Ketinggian air terus naik hingga setinggi bendungan, dan bisa runtuh kapan saja. Di bawah Istana Batu Dewa, di gunung berkabut, suasananya stagnan. Di satu sisi ada Dong Huang Zhang Fan, dan sage kunpeng. Di sisi lain ada enam dewa setan agung. Setelah lama terdiam, Zhang Fan akhirnya berbicara dan memecah keheningan. Sekte karakteristik Dharma baru saja bangkit. Dong Huang Zhang Fan, aku datang untuk menyelamatkan para senior sekteku. Sayangnya, dari 72 orang bijak agung sekte karakteristik Dharma, hanya satu yang tersisa. Sungguh disayangkan! Salam, Dewa Yao di langit. Zhang Fan berdiri di kehampaan dan menangkupkan kedua tangannya ke arah enam dewa setan besar. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Dong berputar di atas kepalanya dan menarik kembali kekuatannya. Istana itu kembali ke ukuran normalnya dan mendarat di awan kuning di atas kepalanya, digantikan oleh matahari merah. Memang. Jiuying dan Dewa Iblis lainnya saling memandang ketika melihat pemandangan ini. Mereka semua menghubungkan Zhang Fan dengan apa yang dikatakan oleh Sage Agung Kunpeng. Dia memang Kaisar Iblis. Dong Huang. Pada saat ini, Naga Obor tiba-tiba berbicara. Hanya satu dari para senior sekte yang tersisa. Sungguh, Dewa Iblis. Sepertinya kalian telah memutuskan untuk membersihkan sekte ini. Kemudian, tanpa menunggu Zhang Fan menjawab, dia berteriak, apakah menurutmu kamu layak? Namun, Sekte itu baru saja bangkit dan beruntung karena mewarisi karakteristik Dharma Kaisar Iblis. Apakah menurutmu kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan terhadap kami? Arogan. Zulong berteriak beberapa kali, seolah-olah dia telah sepenuhnya menembus tekanan alami teknik Kaisar Iblis pada murid-murid sekte karakteristik Dharma. Enam dewa iblis, termasuk Zulong, semuanya menghela napas lega. Kekuatan spiritual yang awalnya agak samar beredar, dan enam gelombang kekuatan besar membubung ke langit lagi. Menghadapi kekuatan mengerikan dari enam dewa iblis agung, Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Dewa iblis Naga Obor, apakah aku sombong atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Yang ingin kukatakan adalah, setelah aku bergabung dengan sekte karakteristik Dharma, ada seorang senior di sekte itu bernama Su Jiu Xiao, yang juga dikenal sebagai Naga Obor. Seseorang seperti dia yang mengendalikan peta bintang siklus surgawi dan melindungi keselamatan sekte adalah seorang senior sejati." itu adalah naga obor sekte karakteristik Dharma, bukan kau, naga obor Dewa Iblis. Suara Zhang Fan tiba-tiba meninggi, dan cahaya di matanya seakan menembus mata naga obor Dewa Iblis yang tertutup rapat saat dia menatapnya. Pada saat itu, tatapan Zhang Fan menyapu wajah keenam Dewa Setan Besar. Tidak ada dari mereka yang berani menatapnya. Itu bukan karena hal lain, bukan karena tekanan, tetapi karena sedikit rasa bersalah di hati mereka telah terpicu. Bahkan Sage Agung Kunpeng, yang berdiri di sampingnya, tampak sedih. Ia menghela napas dan menundukkan kepalanya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Setelah beberapa saat, Dewa Iblis Jiuying mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Dong Huang, kamu adalah manusia dan kami adalah iblis. Kamu ingin melindungi hegemoni umat manusia, dan aku ingin mengembalikan kejayaan Dewa Iblis. Anda adalah seorang kultivator kuat dari sekte karakteristik Dharma, dan kami adalah pengkhianat. Kalau begitu, mengapa berkata lebih banyak lagi?" Puluhan ribu tahun telah berlalu kita bukan lagi manusia. Sekte karakteristik Dharma, pada dasarnya hanyalah kenangan tentang menjadi manusia. Jika pengadilan surgawi Dewa Iblis didirikan lagi di masa depan, kita akan menguasai tiga alam dan tentu saja memperlakukan sekte karakteristik Dharma dengan baik. Namun, pada saat itu, aura Jiu tiba-tiba menyatu, seolah-olah sangat padat sebelum meledak. Dia berkata dengan dingin, Dong Huang, mayatmu sudah lama menjadi dingin, dan kamu tidak akan bisa melihatnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya meledak. Dia tidak lagi memiliki tubuh manusia, dan tubuh iblisnya membubung ke langit. Dewa iblis Jiuying meraung ke langit. Kekuatan mengerikan dari air dan api yang terjalin dengan aliran racun dunia berubah menjadi seberkas cahaya iblis yang menembus langit dan menusuk langsung ke arah Sang Fan. Dengan pemahaman diam-diam yang mendalam, pada saat yang sama ketika Jiuying menyerang, Qiongqi, Lu, Wu, Naga Obor, Huasi, dan Zuyan, lima dewa iblis lainnya, semuanya mengungkapkan wujud iblis mereka dan menyerang di luar istana batu dewa. Fiuh! Di luar Istana Batu Dewa, Zhang Fan menghela napas panjang. Ayo. Selain pertempuran di Pegunungan Lianyun, dia tidak melakukan hal lain. Sekarang setelah keenam dewa iblis berkumpul, inilah saat yang tepat. Namun, orang pertama yang menyerangnya bukanlah Jiuying. Kamu ingin menjadi Kaisar Iblis? Suara seorang wanita terdengar di gunung berkabut. Itu bukan lagi suara roh esensi yang mengguncang ki esensi langit dan bumi, tetapi suara wanita sejati, lembut dan manis. Suara ini digunakan saat seseorang sedang bersenang-senang di kamar tidur, tetapi suara ini membuat orang merasa ditegur. Suara ini sangat tidak harmonis. Begitu suara itu keluar, terdengar suara gemuruh air, dan banjir yang bergulung-gulung itu menyapu langit dan bumi. Sejauh mata memandang, berubah menjadi lautan luas. Huasi lambat bicara, tetapi mulutnya adalah mantra, dan dia pandai memanggil air. Cahaya di mata Zhang Fan berkelebat, dan catatan Dewa Iblis Huasi dalam buku kuno itu berkelebat di benaknya. Tangannya tidak melambat sama sekali, dan dia membalikkan telapak tangannya ke bawah. Pada saat yang sama, suara Huasi terdengar lagi, "Lewati aku dulu, gemuruh air yang mengamuk itu mengeluarkan suara gemuruh, dan banjir yang membanjiri seluruh gunung berkabut terangkat, hampir terlubangi, dan berubah menjadi dinding air yang mengguncang bumi, menutupi seluruh bidang penglihatan sang fan." Suara gemericik air terdengar disertai benturan, dan dinding air itu mendekat selangkah demi selangkah, seakan-akan seluruh dunia tengah menekan dan menghancurkan segalanya. Air yang paling menakutkan di dunia bukanlah air mistis yang dingin yang dapat menembus jiwa, bukan air menakutkan yang beracun yang dapat membunuh burung, dan bukan pula lautan yang tak berbatas. Kekuatan tujuh lautan, air yang paling mengerikan adalah banjir yang melanda dunia. Di tempat-tempat yang dilewati banjir, ratusan juta makhluk hidup kehilangan rumah mereka dan berubah menjadi mayat-mayat yang mengapung. Setelah banjir, orang-orang kelaparan di mana-mana, dan wabah penyakit menyebar. Ini adalah banjir yang mengumpulkan kengerian terbesar makhluk hidup sejak zaman dahulu. Ketika banjir ini dapat mengumpulkan kebencian dan ketakutan selama puluhan ribu tahun, itu adalah air yang paling menakutkan di dunia. Saat Huasi berteriak, banjir pun mengamuk, dan sejauh mata memandang, banjir berubah menjadi air. Teriakan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan suara air, dan bahkan jiwa pun gemetar saat mendengarnya. Ketika dunia berguncang karena banjir, suara Zhang Fan meliputi segalanya dan bergema di seluruh gunung berkabut. "Aku bukanlah raja iblis, namun setelah hari ini, tidak akan ada lagi dewa iblis." Dengan suaranya, telapak lima warna menghantam pinggang, bergelut dengan puncak banjir. 1353 Banjir itu menghancurkan langit dan bumi, mengubah hamparan air yang luas menjadi hamparan air yang luas. Di hadapan puncak banjir yang telah menyerap 90% air banjir, menelan segalanya, mengumpulkan ketakutan, kebencian, dan kesedihan dari miliaran makhluk hidup, telapak tangan lima warna terjulur untuk menghadang puncak banjir itu secara langsung. Sumber telapak tangan itu adalah Zhang Fan yang tengah menatapnya dengan saksama. Dong Huang, jangan, ini. Sebelum Kun Penggrit Sage sempat menyelesaikan kalimatnya, ribuan sinar cahaya melesat keluar dari tubuh Zhang Fan. Kehangatan yang telah lama hilang menyelimutinya, dan dia tidak dapat melanjutkan. Ia ingin mengatakan bahwa air itu terbentuk dari rasa takut, kebencian, dan kesedihan miliaran makhluk hidup yang terendam banjir, dan bahwa air itu mengandung teror yang tak terbatas, yang hanya bisa dihindari dan tidak bisa dihadapi secara langsung. Pada zaman kuno, dan selama puluhan ribu tahun di lembah matahari terbit, Dewa Iblis Huase telah menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak praktisi kuat. Orang-orang biasa tidak mengetahui detailnya, dan jika mereka bersentuhan dengan banjir, mereka akan dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan yang tak terbatas. Segala macam ketidakberdayaan dalam banjir melonjak dan menenggelamkan mereka dalam sekejap. Emosi-emosi ini tidak menyebabkan kerusakan berarti. Mereka yang dapat memaksa Huase untuk menggunakan jurus ini semuanya adalah orang-orang berkemauan keras, dan mustahil bagi jiwa mereka untuk hanyut begitu saja oleh emosi-emosi ini. Namun, momen trans tidak dapat dilakukan. Selama ada kesempatan seperti itu, Huase yang bersembunyi di tengah banjir akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dalam sekejap, kemenangan akan ditentukan dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Pada akhirnya, Kun Penggrit Sage tidak menjelaskan secara rinci. Sudah terlambat baginya untuk pulih dari keterkejutan ribuan sinar cahaya. Kedua, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketika cahaya kemasan menembus banjir, terdengar suara mendesis gas hitam, seolah-olah sedang dicairkan dan dimurnikan. Itu jelas kutukan banjir. Kekuatan macam apa ini? Pada saat itu, pertanyaan seperti itu terlintas di benak Kun Pengrit Sage. Dia menatap Zhang Fan lagi. Selain cahaya hangat, tidak ada yang aneh tentangnya. Tetapi di tengah telapak tangan lima warna yang dia dorong keluar, cahaya kemasan itu seperti api padang rumput. Saat telapak tangan itu terjulur keluar, semakin dekat ia dengan banjir, semakin menyebar cahaya kemasan itu, menutupi seluruh telapak tangan. Emas itu memudar dan berubah menjadi api yang hangat. Api ini tidak kuat, tetapi hangat dan lembut, seperti lampu ribuan rumah di kota di bawah langit malam dunia manusia. Cahaya ini tampak seperti cahaya abadi kota yang tak pernah tidur, atau mercusuar di tengah hutan belantara. Cahaya ini lebih mungkin berasal dari lampu minyak yang dinyalakan oleh keluarga biasa saat mereka sedang mengobrol. Ribuan lampu. Saat pikiran ini terlintas di benak kun Pengrit sage, dia melihat telapak tangan sang fan tiba-tiba berubah. Jika dilihat dengan mata, telapak tangan itu tetaplah telapak tangan. Meskipun sebesar gunung kecil, telapak tangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banjir yang dapat menjungkir balikan langit dan bumi, bagaikan setetes air di lautan. Meskipun demikian halnya, jika seseorang melihatnya dengan pikirannya, ia akan berbentuk seperti laut. Jelas itu hanya telapak tangan, tetapi ketika dia melihatnya dengan indera ilahinya, itu berubah menjadi pemandangan yang luar biasa, seolah-olah ada puluhan ribu lampu di malam yang paling gelap, menyala terang sepanjang malam. Dalam sekejap, seluruh dunia membeku karena pukulan ini, dan waktu kehilangan semua makna pada saat ini. Mungkin itu hanya sesaat, atau mungkin setahun, atau lebih. Banjir itu bagaikan raksasa yang tidak mampu lagi menopang langit dan membungkuk karena kelelahan. Gemuruh banjir itu hancur dan berubah menjadi hujan deras. Gumpalan gas hitam naik dari setiap tetes hujan dan menghilang, seolah-olah menguap. Setelah telapak tangan Zhang Fan mengenai tanah, tidak ada satupun tetesan air hujan yang jatuh ke tanah. Semuanya menghilang saat gas hitam menghilang di kehampaan, seolah-olah tidak pernah ada. Pada saat yang sama, banjir besar yang telah menenggelamkan seluruh gunung berkabut dan mengubah semuanya menjadi badan air juga lenyap. Segala sesuatu yang terekspos, baik itu bebatuan maupun tumbuhan telah berubah menjadi warna hitam hangus, seolah-olah telah terkikis oleh kekuatan yang terkandung dalam banjir. Di dalam kehampaan, telapak tangan Zhang Fan tidak kembali, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan penekan dan menekan ke bawah. Segel emas penangkal kejahatan, kerajaan Buddha di telapak tangan. Serangan sebelumnya dilakukan dengan bantuan kekuatan hangat dari cahaya 10.000 keluarga dan telah menghancurkan sumber kekuatan di puncak banjir. Serangan ini adalah kombinasi dari dua kemampuan ilahi yang hebat dan telah meletus dengan kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan. Telapak tangan ini tidak ditekan sesuka hati. Di bawahnya ada area banjir besar yang belum menguap. Ia menggeliat dan mengembun menjadi gambar ular dewa iblis dengan sepasang sayap di punggungnya, tubuh bagian bawah ular, dan tubuh bagian atas manusia. Sama seperti Kun Penggrit Sage yang ingin memperingatkan Mengki sebelumnya, ular dewa iblis memang bersembunyi di dalam banjir, menunggu kesempatan untuk meletus dengan pukulan yang menentukan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Zhang Fan dapat melihat sumber kekuatannya secara sekilas dan mengerahkan kekuatan cahaya 10.000 ribu rumah. Ketika cahaya sepuluh ribu rumah muncul di telapak tangan, Huasi terkejut dan berteriak liar. Dia tahu bahwa meskipun banjir yang mengamuk itu memiliki kekuatan aneh, bagaimanapun juga itu hanyalah salah satu kengerian terbesar di dunia. Selain itu, ada gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, kebakaran hutan, segala macam bencana alam, dan buatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan tak berujung. Kekuatan lampu sepuluh ribu rumah yang merupakan kebalikannya berbeda, manusia. Tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau jenis kelamin, baik atau jahat, cantik atau jelek, semua memiliki hati yang mencintai rumah, merindukan kehangatan, dan merindukan cahaya. Bedanya, ada yang memperlihatkannya secara lahiriah, ada pula yang menyembunyikannya dalam hati. Kekuatan dari pasukan yang berlawanan, yang satu berlaku untuk dunia, sementara yang lain mampu mencegat salah satu dari mereka. Perbedaannya jelas, meskipun ular dewa iblis langsung mengerti hasilnya, sudah terlambat untuk bereaksi. Dia hanya bisa mendorong banjir keluar sesuai rencana awalnya, dan pada saat yang sama dengan cepat memadatkan tubuh aslinya di dalamnya. Awalnya, ia telah menyebarkan tubuh aslinya dan berubah menjadi miliaran tetes air yang menyatu menjadi banjir. Baru setelah itu, ia bisa menjadi tak berbekas dan tak terlihat, seperti setetes air yang memasuki lautan. Bagaimanapun juga, dia tidak menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya, Zhang Fan, di sini. Jika dia tidak bereaksi cepat, tubuh aslinya akan berubah menjadi ketiadaan bersama banjir yang tak berujung. Reaksi ular dewa iblis tidak bisa dikatakan lambat, tetapi dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Dia tidak bisa memblokir serangan sang fan berikutnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan kekuatan tak terlihat menekan dan menyelimutinya. Ini adalah penindasan setelah kompetisi keberuntungan, pengepungan 3000 dunia kecil kerajaan Buddha di telapak tangan. Pada saat ini, Hua sih hanya bisa membuka matanya dengan sia-sia dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan hanya bisa menyaksikan telapak tangan itu berbalik dan gunung terbentuk untuk menekannya. Jika serangan ini berhasil, bahkan dengan kemampuan ular dewa iblis, dia tidak akan bisa lolos dari nasib ditekan selama sepuluh ribu tahun, seperti leluhur perbatasan utara. Namun, pada saat ini, alis Zhang Fan berkerut dan perasaan sesak muncul di hatinya. Alarm di hatinya berbunyi, dan ruang di sekitarnya tampak membeku dan terkunci rapat. Lupakan, Zhang Fan menghela napas, tetapi dia masih menggoyangkan telapak tangan yang menekan ke bawah. Kekuatan dahsyat yang terkondensasi di atasnya tidak lagi berubah menjadi kekuatan supernatural, tetapi tiba-tiba meledak, dan Dewa Iblis yang berubah menjadi ular di bawah telapak tangan terguncang. Ah! Dengan teriakan, darah berceceran di langit. Ular Dewa Iblis terluka parah. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk melihat nasib Huasi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa menyesal atas kesempatan yang hilang. Dengan kilatan cahaya pelangi, dia dan Kun Penggrit Sage di sampingnya terbang sejauh 10 mil. Hampir pada saat yang sama, seperti Bima Sakti yang tergantung terbalik, Sungai Hitam keruh mengalir turun dari langit dan menderu ke arah Zhang Fan. Sungai yang menakutkan itu adalah Dewa Iblis Jiuying. Hati Zhang Fan tergerak dan segera mengenali pemilik kekuatan ini. Ada sungai yang mengerikan di utara kuno, kedalamannya ribuan kaki, dan ombaknya puluhan ribu mil panjangnya. Ada setan berkepala sembilan di dalamnya, dan ia melolong seperti sedang menangis. Ia adalah monster air dan api, dan sangat beracun. Pikiran Zhang Fan terlintas dengan catatan tentang ular berkepala sembilan, dan dia tidak dapat menahan perasaan beruntung. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia yakin bahwa dewa ular iblis tidak akan bisa lolos dari keadilan hari ini dan pasti akan ditekan oleh telapak tangannya selama sepuluh ribu tahun. Masalahnya adalah kelima dewa iblis lainnya masih mengawasi. Setelah merasakan tanda-tanda peringatan dan ancaman, Zhang Fan dengan tegas mundur dan tidak lagi menyia-nyiakan kekuatannya pada Huasi. Kalau tidak... Asal Huasi melawan dengan sekuat tenaga dan menunda sejenak, karena yang ada di sana adalah ular berkepala sembilan air jahat, apakah serangan Dewa Dewi Iblis yang lain akan menjauh? Pada akhirnya, dia mungkin akan mati di tempat dan karena kematiannya, Huasi juga akan mampu lolos dari penindasan. Pada saat ini, situasinya sangat berbeda. Zhang Fan mundur 10 mil untuk menghindari tenggelamnya Sungai Ominous. Baru saat itulah dia muncul dari seni transformasi pelangi. Dia membuka telapak tangannya dan lonceng perunggu di telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Dong, dong, dong! Lonceng Dong Huang bergetar tanpa henti, dan bunyinya menggetarkan langit dan bumi. Seperti ada lonceng panjang yang berdentang di malam yang sunyi, memperingatkan semua makhluk hidup. Diiringi suara lonceng Dong Huang, seekor gagak emas membentangkan sayapnya di belakang sang fan dan mengeluarkan teriakan panjang. Di depannya, ada sepuluh matahari di langit, membakar bumi seolah-olah akan menghancurkan dunia. Lonceng Dong Huang, wujud Dharma Gagak Emas Matahari Agung, dan wujud Dharma Penyeberangan Sepuluh Matahari di langit bergabung menjadi satu. Kekuatan yang meletus seketika menyebabkan sungai Ominous yang mengejar berbalik arah. Gluk gluk gluk, gluk gluk gluk. Suara aneh terdengar di sungai Ominous. Setelah itu, sejumlah besar kabut naik dan menutupi sungai Ominous yang gelap dan keruh. Dari kejauhan, sungai itu tampak seperti sungai surgawi di awan, dengan kisurgawi yang menyelimutinya. Keindahannya tak berujung. Dalam waktu kurang dari sesaat, Great Sage of Kunpeng, Kiongki, Luwu, dan para iblis abadi lainnya baru saja berhasil keluar dari tempat kejadian saat Zhang Fan menindas ular itu dengan jentikan telapak tangannya, dan kemudian dipaksa berubah menjadi pelangi oleh Jiuying. Ketika mereka melihat semua ini, mereka langsung terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Sungai Omino sebenarnya, Kiongki menelan ludahnya. Sage Agung Kunpeng, yang berada di samping Zhang Fan, mengatakan apa yang belum dia selesaikan. Mendidih, benar saja, Sungai Ominous, yang telah memelihara makhluk jahat tertinggi seperti ular berkepala sembilan dan telah disempurnakan menjadi kekuatan magis, sekarang mendidih seolah-olah magma mengalir ke dalamnya. Setelah sepuluh hari terpapar tanpa kendali, sungai itu mendidih. Jika itu adalah sungai biasa, akan ada banyak ikan dan udang yang mengapung di saat ini. Namun, ini adalah sungai tak berujung, air paling jahat di zaman kuno. Selain mendidih, airnya tetap tenang seperti sebelumnya. Sampai. Wah, wah, wah. Teriakan ular berkepala sembilan pun terdengar. Pertama, Sembilan kepala ular berwarna merah menyala atau hitam menyembul dari dalam air, diikuti oleh tubuh asli ular berkepala sembilan. Sepuluh matahari di langit memaksa ular berkepala sembilan keluar dari sungai yang menakutkan. Dewa Iblis benar-benar dipaksa keluar dari roh primordial oleh kekuatan magis Sang Fan. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang. 1354. Wujud Dharma Kaisar Iblis memang benar. Di bawah pemandangan yang menakjubkan dari sepuluh matahari yang membumbung tinggi di langit dan keterkejutan dari dewa iblis Jiuying yang dipaksa keluar dari air yang menakutkan, para dewa iblis lainnya, termasuk Sang Bijak Agung Kunpeng, semuanya memiliki pemikiran yang sama. Bercampur aduk di dalamnya, ada pula kebencian dan kengganan yang tak terkatakan. Apa yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun dan telah membayar harga yang mahal telah terwujud dengan mudah oleh seorang junior seperti Sang Fan. 72 orang bijak agung dari sekte Wujud Dharma kuno tak terkalahkan di alam semesta, namun terjebak oleh wujud Dharma dan keinginan Kaisar Iblis, mereka tidak dapat maju lebih jauh. Terjebak di lembah matahari terbit di cakrawala timur selama bertahun-tahun, menjadi Kaisar Iblis adalah satu-satunya harapan mereka. Para sage agung dan iblis abadi telah gugur satu demi satu, tetapi tidak seorang pun mampu melangkah maju. Bagaimana dengan Sang Fan? Memahami bagan bintang siklus surgawi, dengan mudah menerima warisan Wujud Dharma Kaisar Iblis di usia yang begitu muda dengan hampir tanpa kekuatan. Bagaimana iblis lain bisa menanggung ini? Seketika, semua pikiran yang mengganggu terhapus oleh kelompok iblis abadi dalam waktu kurang dari sesaat. Perhatian mereka sekali lagi terfokus pada air yang mengerikan, keterkejutan di mata mereka meningkat. Yang disebut air menakutkan itu adalah tempat lahirnya iblis kuno abadi Jiuying. Peri abadi primordial berbeda dari Sang Fan dan para kultivator lainnya. Ketika roh primordial mereka mencapai tahap kesuksesan fenomenal, mereka tidak akan dengan sengaja memilih objek untuk diandalkan. Tempat di mana mereka dilahirkan seringkali memiliki objek yang paling cocok untuk diandalkan. Huase mengandalkan banjir, sementara Jiuying mengandalkan air menakutkan yang melahirkannya. Karena itulah, adegan dirinya dipaksa keluar dari air yang menakutkan oleh sepuluh matahari yang melonjak di langit milik Zhang Fan mengejutkan para iblis abadi lainnya. Ketergantungan roh primordial adalah fondasi keabadian. Itu adalah perlindungan roh primordial yang terlemah dan terkuat. Itu hanya bisa dipaksa keluar dengan paksa. Jika bukan karena tubuh iblis dewa iblis, Jiu Ying yang seperti ular berkepala sembilan pasti akan terluka parah seperti ular itu. Setelah bertarung dengan Huase dan Jiu Ying, kekuatan Zhang Fan setidaknya setara dengan mereka, atau bahkan lebih kuat. Kaisar iblis memang tidak berlebihan. Tetapi, ini tidak cukup. Enam dewa iblis saling bertukar pandang. Terlepas dari apakah itu Huasi yang terluka parah atau Jiu Ying yang telah dipaksa keluar dari air yang menakutkan, mata mereka dipenuhi dengan keganasan dan tekad, apalagi dewa iblis lainnya. Siapa 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 Diiringi tangisan bayi, sembilan kepala ular, kepala sembilan menari liar, air dan api beracun menyembur keluar, membentuk aliran air dan api yang merusak, yang langsung menyerbu sang fan. Pada saat yang sama, dengan suara ledakan, tujuh puncak gunung berkabut berubah menjadi lembah gunung berkabut. Tanah dan batu berputar di udara, Zuyan melompat ke langit ke sembilan dan meninju. Dalam sepersekian detik, tinju Zuyan semakin membesar di pandangan sang fan, seakan-akan seluruh dunia tertutupi. Jiuying dan Zuyan menyerang pada saat yang sama. Waktu yang tepat, Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Suaranya bagaikan gemuruh guntur, namun diikuti oleh suara yang mengguncang bumi sehingga meredam semua suara lain di dunia. Suara mendesing, "Inilah pedangki yang memotong langsung ke kepala ular berkepala sembilan, mencoba menghancurkan badai air dan api di sumbernya." Menarik lengannya yang menebas dari udara, Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk melihat situasi ular berkepala sembilan di bawah pedangki. Dia tiba-tiba berbalik dan memegang segel dengan kedua tangan di depan dadanya. Tumbuh tumbuh, tumbuh. Dengan tiga teriakan keras, Zhang Fan yang awalnya berukuran normal, membesar melawan angin dan berubah menjadi setinggi suyan. Dia juga meninju ke bawah dari atas. Silsilah pendekar pedang. Suara terkejut terdengar dari iblis abadi Jiuying. Apakah menurutmu berguna menjadi besar? Itu adalah suara sarkastis suyan, datang dalam deru angin yang disebabkan oleh tinju itu. Wus wus. Pedang Ki menyapu, dan Zhang Fan samar-samar melihat sembilan kepala ular terbang keluar dari sudut matanya. Perbedaan ketinggian kepala ular itu hanya sesaat. Kemudian, dengan suara ledakan keras, tubuh Dharma Zhang Fan yang dibentuk oleh perwujudan hukum langit dan bumi menghantam dan bertabrakan dengan tinju raksasa Zuyan. Selain suara dentuman keras di awal pertarungan, hanya ada keheningan setelahnya. Seolah-olah ada lubang hitam tak kasat mata tempat tinju saling beradu, menelan semua suara dan angin menderu. Hem! Zhang Fan dan Zuyan mendengus bersamaan. Yang satu terangkat dan yang lain terjatuh, dan mereka terpental. Keduanya dipaksa mundur oleh kekuatan ledakan yang lain. Namun, di tempat tinju itu bertabrakan di udara, tampak ada dua tinju raksasa yang terkunci dalam jalan buntu. Pertama-tama berubah menjadi pusat badai yang mengerikan, dan kemudian terjadi ledakan keras yang dapat membelah langit dan bumi, dan ruang itu tampak runtuh. Dengan suara keras, Zhu Yan jatuh ke tanah, dan darah mengalir ke genangan air. Di langit, Zhang Fan menstabilkan sosoknya saat dia mendengus. Dia mendongak dan segera menyadari bahwa dia telah terlempar setidaknya 100 mil dalam serangan sebelumnya. Sungguh hebat iblis abadi Zuyan. Dia sungguh luar biasa. Zhang Fan memuji dalam hatinya. Dia memang kagum dengan kekuatan Zuyan. Pada saat ini, Zuyan, sang dewa iblis, bagaikan versi yang diperbesar dari Raja Kera Besar. Baik dari segi kekuatan fisik, catatan pertempuran, atau bakatnya untuk mengguncang dunia dan mengumpulkan aura pembunuh yang tak terbatas, dia berada di atas Raja Kera Besar. Kalau saja kerayang yang bengis itu tidak memiliki semangat juang yang kuat sejak lahir, maka ia tidak akan bisa dibandingkan dengan Zuyan yang sedang meraung di tengah genangan darah di sebuah lubang pembuangan di gunung berkabut. Dalam bentrokan tinju langsung, Zhang Fan dan Zuyan sama-sama kuat. Tidak ada pihak yang lebih unggul. Dia mengalahkan iblis abadi dalam bentuk ular dengan keunggulan mutlak dan memaksa keluar tubuh asli binatang buas berkepala sembilan. Sekarang dia berhadapan langsung dengan Zuyan, tetapi dia tidak mencapai kemenangan yang luar biasa. Apa perbedaan antara adegan ini dan Kun Pengagung Sein yang secara pasif menahan serangan enam iblis abadi untuk mencegah iblis abadi memasuki istana batu dewa? Rasanya seperti kemarin lagi. Zhang Fan memegang mahkotanya, dan awan kuning bergulung di atas kepalanya. Istana Kaisar Dong Samar-Samar terlihat. Di hadapannya, sembilan kepala yang telah dipenggalnya dengan kekuatan seorang pendekar pedang, seketika kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Binatang buas berkepala sembilan menyerang dari langit, dan sembilan kepalanya terpotong tanpa goresan. Itu adalah tubuh abadi yang sejati. Karena para dewa iblis telah menyerang satu demi satu, mereka tidak akan memberi Sang Fan waktu untuk bernapas. Dalam sekejap mata, suara pembunuhan mengguncang dunia. Suara pembunuhan itu adalah suara pengadilan surgawi dari dewa iblis yang menabuh genderang dan mengumpulkan pasukan. Seorang pria berpakaian kulit harimau melangkah ke langit. Kekuatan jutaan tentara surgawi berkumpul di satu tempat, yang membuat pria kuat tak tertandingi yang memimpin sembilan pasukan iblis dari pengadilan surgawi arkaan tampak semakin besar. Di depannya ada binatang buas berkepala sembilan yang abadi, di bawahnya ada Zuyan yang meraung, di kiri dan kanannya ada ular dan naga lilin yang mencari kesempatan bagus. Di langit, Qiongqi mengepakkan sayapnya dan menyalakan api yang sangat jahat, menyerbu ke arah Zhang Fan. Untuk sesaat, angin menderu ke segala arah. Kekuatan ilahi yang besar sedang terbentuk, dan kekuatan yang mengerikan itu sangat kuat. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Para iblis abadi tidak dapat dipermalukan dengan mudah. Dong Huang, Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Sang Fan melangkah maju. Seolah-olah sesuatu yang dahsyat sedang terjadi dan akan meletus. Dalam radius satu mil di sekitar mereka berdua, bahkan angin yang bodoh dan tak berperasaan pun berputar di sekitar mereka. Serahkan iblis ini padaku. Orang yang berbicara tentu saja adalah Kun Peng great Sage. Mengikuti pandangannya, Lu yang mengenakan jubah kulit harimau, tampak sangat berbeda. Garis-garis emas berkumpul di sekujur tubuhnya, membentuk baju zirah. Saat langkah kaki Luwu mendekat, baju Zira itu menjadi lebih padat dan auranya menjadi lebih berat. Dewa Iblis Luwu adalah penguasa sembilan pasukan surgawi. Dewa Iblis Arkan sejati Luwu mengendalikan kekuatan yang kuat di Pengadilan Surgawi. Dewa Iblis, siapapun yang memasuki Pengadilan Surgawi atau menjadi penjaga iblis berada di bawah kendali Luwu. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Guru pendiri Kunpeng, Anda, Zhang Fan, mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia jelas setuju dengan tindakan Kunpeng. Sage. Para sage agung karakteristik Dharma sebelumnya kini menjadi iblis abadi lembah matahari terbit cakrawala timur. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Jika kunpengrit sage tidak terluka, dia mungkin tidak takut pada mereka. Bagaimanapun, dia adalah iblis abadi yang setara dengan mereka. Masalahnya adalah dengan kondisi cederanya yang parah saat ini, sulit dikatakan apakah dia bisa bertahan beberapa ronde melawan Luwu Kali ini, pilihan sang bijak agung Kunpeng luar biasa tegas. Sambil melambaikan tangannya, ia berkata, Dong Huang, tolong lihat. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya kabur, dan kekuatan Dharma muncul di belakangnya, memenuhi sebagian besar langit. Yang pertama muncul adalah tubuh kun raksasa di laut. Kemudian, di bawah pengawasan Zhang Fan dan para dewa iblis lainnya, kun raksasa tiba-tiba meraung ke langit, tampaknya kesakitan tak terhingga. Dua sinar cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, membentuk sepasang sayap di kedua sisinya. Bulu-bulu besi di sayapnya bening, dan perasaan kekuatan yang tak terlukiskan meledak bersama cahaya kemasan itu. Inilah kekuatan Dharma Kunpeng yang sejati. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia mengerti apa yang hendak dilakukan oleh Kun Peng Sage. Kekuatan Dharma Kun Peng terbagi menjadi dua, Raja Peng Agung dan Dewa Leluhur, Kun Raksasa. Keduanya awalnya adalah satu, tetapi setelah terpisah selama puluhan ribu tahun, kekuatan Dharma akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Saat kekuatan Dharma Kun Peng terbentuk, seluruh energi asal di langit berkumpul menjadi Kun Peng bersayap, yang menyapu tumpukan salju dan mengepung luwu yang mendekat. Ledakan-ledakan. Ledakan terdengar terus-menerus. Salah satunya adalah Kun Gritsage, Sage, dan yang lainnya adalah Yao Gatlu. Keduanya bertarung dari langit hingga ke tanah, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka sebelum berjuang kembali ke langit. Dalam waktu yang singkat ini, Sang Bijak Agung Kunpeng dan Dewa Yao Luwu telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kemanapun mereka lewat, reruntuhan telah terbentuk, dan kekuatan mengerikan mereka tampaknya mampu membuat lubang di langit. Setelah melihat gerakan Kunpeng Gritsage, Sage, kemenangan tidak dijamin, tetapi kekalahan bukanlah masalah. Menunda Dewa Yao Luwu bukanlah masalah, dan ini baru permulaan. Ketika Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari pertempuran antara Kunpeng Agung Sage dan Dewa Yao Luwu, dia melihat lima kekuatan dahsyat mendekat: Qiong Qi, Zuyan, Jiuying, Naga Obor, dan Huase. Tampaknya kelima dewa Yao hendak mengepung dan menyerang Zhang Fan. Namun pada saat ini, raut wajah Zhang Fan berubah sejenak sebelum ia kembali tenang. Ia mengangkat lengannya dan melambaikannya di udara. Beum. Teriakan matahari agung dan kekuatan Dharma gagak emas menerjang maju seolah-olah tubuh Sang Fan tidak ada. Ia menyerbu maju dan bertabrakan dengan lengan Sang Fan. Suara mendesing. Kekuatan Dharma gagak emas langsung meninggalkan tubuh Sang Fan. Di samping Sang Fan, burung gagak emas mengangkat kepalanya ke langit dan berkaok, seolah-olah melampiaskan kegembiraannya karena mendapatkan kembali kebebasannya setelah bertahun-tahun. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah? Jiu Ying dan para dewa Yao lainnya merasakan hati mereka menegang melihat apa yang dilakukan Zhang Fan, sebuah pikiran buruk muncul dalam benak mereka. 1355 Cahaya matahari agung tiba-tiba menerangi gunung berkabut yang selalu gelap sepanjang tahun. Di depan Zhang Fan, pusaran yang sangat terang terbentuk, dan sejumlah besar ki langit dan bumi berkumpul. Pertama, itu adalah aura iblis yang tebal, dan kemudian berubah menjadi kekuatan terang matahari besar. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, gerakannya teratur tetapi sangat cepat. Dalam sekejap mata, pusaran itu menghilang dan sejumlah besar sinar matahari memancar keluar. Ini. Jiuying, Zulong, dan para dewa iblis lainnya merasakan jantung mereka menegang. Tekanan tak terlihat jatuh di pundak mereka dan pikiran buruk muncul di benak mereka. Petik 2. Kaisar iblis pertama, tubuh iblis sejati. Sejak saat itu hingga Zhang Fan menarik kembali darmanya, Gritsun Golden Crow bukan lagi sebuah dharma, melainkan tubuh sejati kaisar iblis pertama. Great Sun Golden Crow yang dimiliki Zhang Fan adalah Dharma Kaisar Iblis. Jiu Ying dan yang lainnya telah mengonfirmasi hal ini melalui Dharma mereka sendiri. Oleh karena itu, Dharma yang mengumpulkan sejumlah besar ki untuk membentuk tubuh iblis tidak diragukan lagi adalah tubuh sebenarnya dari Kaisar Iblis pertama. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka akan menghadapi tubuh utama Kaisar Iblis generasi pertama, para Dewa Iblis merasa hati mereka menegang. Itu adalah eksistensi mengerikan yang telah menekan kelompok pertama makhluk tertinggi setelah penciptaan dunia bahkan Taois Surgawi akan tunduk padanya. Kaisar Iblis Pertama Dong Huang, jika kamu telah mengolah tubuh Kaisar Iblis Pertama selama seribu atau delapan ratus tahun, kami pasti akan mundur dan tidak berani melawanmu. Dalam keheningan itu, matahari bersinar terang. Gagak emas membentangkan sayapnya dan berdiri dengan tiga kaki di udara. Tepat saat ia hendak mendorong matahari terbit ke tengah langit, suara iblis abadi Jiuying terdengar dingin. Belum lagi seribu atau delapan ratus tahun, bahkan jika kau punya seratus atau delapan puluh tahun, dengan kekuatan tubuh Kaisar Iblis Pertama, dong. Huang, kau masih akan bisa lolos tanpa cedera. Kami akan mengantarmu dengan hormat, tetapi Ying tertawa dingin, dan para dewa iblis lainnya juga menghela napas lega. Sebelumnya, mereka begitu terkejut dengan nama Kaisar Iblis Pertama, sehingga mereka telah melupakannya. Hal ini serupa dengan situasi yang dialami oleh Kun Penggrit Sage. Leviathan Raksasa adalah penguasa lautan, sedangkan rok bersayap emas adalah makhluk tertinggi di surga. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, dan kekuatan patung Dharma Kun Peng bahkan lebih seimbang. Namun, ketika Kun Penggrit Sage bertekad untuk bertarung sampai mati untuk menghentikan enam dewa iblis, tubuh iblis Kun Peng Raksasa miliknya berhasil menahan serangan enam dewa iblis secara bergantian. Baru ketika Zhang Fan tiba, tubuhnya runtuh. Bagaimana dengan tubuh iblis burung rok bersayap emas? Tidak hanya tidak bertabrakan langsung dengan enam dewa Yao, tetapi juga langsung hancur setelah meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Perbedaan di antara keduanya, sejelas perbedaan antara awan dan lumpur, salah satu alasannya adalah karena wujud Dharma Rajawali bersayap emas baru saja kembali, dan tubuh iblisnya telah memadat dengan cepat. Kekuatannya bahkan tidak seperseratus dari kekuatan aslinya. Hal yang sama juga terjadi pada Kaisar Iblis generasi pertama Great Sun Golden Crow. Iblis Abadi Jiuying, kau benar, Zhang Fan tidak bermaksud berbohong. Dia tersenyum dan berkata, lalu apa? Sebelum suaranya menghilang, cahaya matahari agung tiba-tiba memancar, seolah-olah matahari merah telah menyelesaikan seluruh transformasinya dari yang menggantung tinggi di langit hingga jatuh ke bumi dalam sekejap. Anda! Dua seruan dan dua teriakan marah tidak dapat menghentikan cahaya matahari besar yang menyelimuti Kiongki dan Huasi. Seketika, suara teriakan burung gagak bergema di antara awan. Teriakan marah Kiongki dan Huasi berhenti tiba-tiba, digantikan oleh serangkaian ledakan seolah-olah pertempuran yang mengguncang dunia telah terjadi di Grand Sun. Jiu Ying, Thor Dragon, dan Zuyan, ekspresi ketiga iblis abadi itu langsung berubah. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam satu atau dua tarikan napas, Jiu Ying dan para iblis abadi lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dari suara burung gagak emas matahari agung, kedua dewa iblis itu tampaknya tidak memiliki keunggulan yang luar biasa. Memikirkan kedua dewa iblis, Kiongki dan Huasi, tidak mengeluarkan suara, jelas bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit dan tidak mampu untuk terganggu. Dengan kata lain, kaisar iblis generasi pertama Gagak Emas Matahari Agung masih mampu menekan Kiongki dan Huasi, bahkan saat bertarung satu lawan dua, dan memaksa mereka ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seberapa mengerikan ini? Apa yang dikatakan oleh Ji Weng, sang dewa iblis sebelumnya, tidaklah salah. Semua orang tahu ini. Pembentukan tubuh iblis kaisar iblis generasi pertama telah terjadi di depan mata semua orang, dan tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu. Tetapi hasilnya ada di depan mata mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Satu-satunya yang tidak terkejut dengan hasil ini adalah Zhang Fan. Dengan seringai di wajahnya, dia berkata, Jiu Ying, kamu adalah iblis abadi, terkenal sejak zaman kuno, dan juga senior sekte. Dalam hal pengetahuan, aku tidak kalah denganmu. Tapi, tapi apa? Dewa iblis Jiu Ying mengalihkan pandangannya dari kemampuan ilahi Grit Sun Golden Crow dan menatap Zhang Fan. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat, dan Sungai Ganas yang awalnya mendidih mulai melonjak lagi. Sungai itu menggantung tinggi di atas kepalanya, tampak seperti ilusi, seolah-olah bisa mengalir turun kapan saja dan menghancurkan segalanya dengan keganasan yang tak terbatas. Thor, Dragon, dan Zuyan, dua iblis abadi, tidak bergerak, sama seperti Jiwing. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi yang kuat dari zaman kuno, dan kaki mereka dipenuhi mayat untuk mencapai tempat mereka saat ini. Bahkan jika mereka bertukar kata-kata, mereka masih dalam proses melanjutkan proses kekuatan, dan bukan tindakan yang tidak berarti sedikit pun. Zhang Fan juga sama, jantungnya terasa seperti bergejolak, seperti lautan yang mengamuk, namun ekspresinya sangat tenang. Hanya ada sedikit jejak ejekan saat dia berkata, "Tapi jangan lupa, siapa dirimu lagi pula? Kalian bukanlah iblis abadi yang sebenarnya, dan fondasi kalian adalah bentuk dharma. Dari manakah bentuk dharma itu berasal?" Saat mengucapkan kata-kata itu, Jiwing tampak memahami sesuatu dan berkata dengan nada getir, "Bagan Bintang Siklus Surgawi. Benar sekali, semua wujud Dharma iblis abadi kalian lahir dari Bagan Bintang Siklus Surgawi dan dikenal sebagai yang teratas di antara jutaan wujud Dharma. Tapi jangan lupa," Zhang Fan tersenyum dingin dan melanjutkan, "Semuanya gagal. Bagan Bintang Siklus Surgawi terlahir kembali dan ribuan wujud Dharma lahir di dalamnya dan berevolusi secara alami, melahirkan satu-satunya Kaisar Iblis." Ini adalah niat awal para dewa iblis kuno ketika mereka berada di akhir pengadilan surgawi dewa iblis. Dalam pertarungan untuk memperebutkan posisi kaisar iblis, semua wujud dharma kalian gagal, dan yang terbaik, mereka hanya ada untuk menyingkirkan rintangan bagi sang raja. Saat Zhang Fan mengatakan ini, Jiuying dan dua iblis abadi lainnya mengerti. Bahkan pertempuran antara Kunpeng Great Sage dan Luwu di kejauhan terhenti sejenak. Logikanya jelas, bentuk dharma iblis abadi telah dikalahkan oleh Great Sun Golden Crow di Heavenly Cycle Star Chart. Jika mereka tidak mengalahkan dunia, bagaimana mereka bisa disebut kaisar iblis? Aura yang disebut kaisar iblis, penekanan alami ada di sini. Meskipun Gritsun Golden Crow baru saja lahir, Zhang Fan mengolah teknik Gritsun dan membenamkan dirinya dalam pemahaman Dao Golden Crow selama ratusan tahun. Seluruh fondasi hidupnya ada di dalamnya, dan dengan bantuan pohon fusang, bulu Golden Crow, dan esensi lainnya, dia tidak dapat diremehkan. Dengan ini, dan penindasan alami kaisar iblis pada bentuk dharma lainnya, tidak mengherankan bahwa gagak emas matahari agung mampu melawan dua iblis abadi dan salah satu dari mereka terluka parah. Bagus, bagus, bagus. Jiuying tertawa terbahak-bahak, kami telah meremehkanmu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, Jiuying, Thor Dragon, dan Zuyan, ketiga dewa iblis itu berubah kabur dan ki spiritual di sekitarnya menjadi kacau, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang akan meledak. Tak sabar menunggu. Zhang Fan tersenyum, tetapi tidak melakukan gerakan bertahan. Sebaliknya, dia mengangkat satu tangan di atas kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengayunkannya ke bawah, sambil berteriak. Jatuh. Ledakan, 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 ledakan. Empat ledakan keras terdengar, dan ki spiritual langit dan bumi bergetar. Di keempat sudut langit, pedang surgawi ditusukkan ke tanah, dan kekosongan di segel, samar-samar terlihat. Susunan pedang pembunuh peri, lengkap. Dengan teriakan lain, empat platform tinggi muncul di kehampaan, dan Sang Fan menempati salah satunya. Di depannya ada pedang kuno, dengan kata-kata, pembunuhan peri, tertulis di atasnya. Di empat panggung tinggi itu juga terdapat empat bendera berkibar tertiup angin, dengan tulisan, membunuh, membunuh, menjebak, dan, jue, tertulis di atasnya. Susunan pembunuh nomor satu di dunia, susunan pedang pembunuh peri yang merebut kekuatan langit dan bumi untuk menghukum semua makhluk hidup, telah muncul di dunia untuk kedua kalinya sejak kejadian di pegunungan Lianyun. Ledakan, dentuman, dentuman. Dengan suara ledakan keras, tiga sosok muncul dari kehampaan. Mereka tidak lain adalah Jiu Ying, Zuyan, dan Zulong, tiga dewa iblis besar. Mereka tidak muncul di lokasi semula, juga tidak menyerang Sang Fan. Target mereka adalah Gritsun Golden Crow. Kalau bukan karena keputusan cepat Sang Fan untuk menyiapkan susunan pedang pembunuh peri yang telah disiapkannya saat bertukar kata, dia tidak akan bisa menghentikan mereka tepat waktu. Kalau begitu, Kunpeng Grits Sage akan menahan Luwu, Gritsun Golden Crow akan menjerat Kiongki, dan rencana Zhang Fan untuk melawan tiga iblis abadi akan gagal. Melawan lima iblis abadi, baik itu Gritsun Golden Crow atau Zhang Fan, mereka kemungkinan besar akan mati di tempat. Jiuying, Naga Obor, Suyan, kamu mau pergi kemana? Zhang Fan mencibir. Setiap kali dia memanggil nama seorang iblis abadi, sesosok keluar dari tubuhnya, semuanya dengan wajah yang mirip tetapi aura yang berbeda. Tiga yang murni dalam satu nafas. Ketika ketiga dewa iblis selesai berseru, ketiga avatar itu duduk di panggung tinggi, dengan pedang pembunuh abadi, pedang pembantai abadi, dan pedang penjebak abadi tergantung di depan mereka. Suasana dalam jangkauan keempat pedang surgawi itu tiba-tiba membeku, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul. Zhang ini lahir terlambat untuk melihat kekuatan para dewa iblis purba, tidak pernah merasakan kobaran api perang di zaman kuno. Hari ini, saya cukup beruntung untuk berdiskusi tentang Dao dengan kalian semua, untuk melihat kejayaan para dewa iblis purba dan para ahli kuno. Sungguh beruntung Zhang ini memiliki susunan yang sangat hebat dan sangat mengesankan. Susunan itu disebut susunan pedang pembunuh peri, dan aku mengundang kalian semua untuk memeriksanya. Bertengger tinggi di panggung peri pembasmi, pedang peri pembasmi di depannya bergemuruh dan bergetar, seolah-olah ada kegembiraan dan antisipasi yang tak berujung di dalamnya. Suara Zhang Fan tiba-tiba menjadi tidak menentu, seolah-olah turun dari sembilan surga, berbeda dari biasanya. Memeriksanya. Jiu Ying, Thor Dragon, dan Zuyan saling memandang dan tersenyum pahit. Tidak bisakah kita memeriksanya? Tepat saat mereka tengah mengumpulkan kekuatan, ingin membunuh Great Sun Golden Crow dengan satu serangan, lalu membunuh Zhang Fan nanti, Zhang Fan telah diam-diam mempersiapkan diri untuk formasi pedang pembunuh peri. Pada saat ini, terjebak dalam susunan itu, tidak ada cara untuk memeriksanya, jadi dia hanya bisa membunuhnya dengan pedang. Sungguh hebat formasi pedang pembunuh peri, kita tentu akan merasakan metode Dong Huang. Jiu Ying menatap ke langit tanpa ada yang menyadarinya, dan berkata dengan suara yang jelas. Susunan pedang pembunuh peri telah keluar, dan pedang itu tergantung di atas dunia. Lembah Matahari terbit Cakrawala Timur pada awalnya terisolasi dari langit dan bumi, dan ketika Zhang Fan pertama kali menggunakan seluruh formasi pedang pembunuh peri untuk secara paksa merebut kekuatan langit dan bumi untuk menghukum, pengaruh Dao Surgawi tidak dapat memasuki lembah tersebut. Jika Dao Surgawi memiliki kekuatan semacam itu, ia akan memusnahkan tempat kelahiran Kaisar Iblis pertama dan tidak meninggalkannya sampai hari ini. Bagus. Ekspresi Zhang Fan acuh tak acuh tangannya mengganti segel, pertama menghancurkan kejahatan, lalu membunuh dewa, dan akhirnya membentuk segel pembunuh peri yang membombardir pedang pembunuh peri. Membunuh. Saat kata bunuh keluar, pedang pembunuh peri bergetar hebat, cahaya pedang berkelana, dan niat membunuh yang tak terbatas menarik dunia ke dalam musim gugur yang suram. 1356. Membunuh. Suara yang mematikan, dunia berubah menjadi musim gugur. Cahaya pedang itu dingin, bergetar tiada henti, suaranya bagaikan suara naga. Cahaya pedang Zusian bergetar maju mundur pada keempat pedang dewa, kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, mencapai puncaknya. Ledakan Ketika cahaya pedang melesat keluar, langit dan bumi pun tertutupi, semuanya berwarna putih, diwarnai oleh hasrat membunuh tak terbatas, yang disebabkan oleh cahaya pedang yang dingin. Membunuh Dengan suara keras, sembilan benda besar berisi cairan hijau tua terlempar ke langit. Kepala ular Sembilan benda besar yang menggelinding di langit adalah sembilan kepala ular. Di bawah kepala ular itu, sebuah tubuh tanpa kepala melayang di kehampaan. Sejumlah besar darah hitam menyembur keluar, tubuhnya sangat besar. Sembilan kepala itu semuanya terpotong oleh pedang. Kepala ular ini, tubuh tanpa kepala ini, awan darah hitam yang memenuhi langit, semuanya berasal dari dewa iblis. Jiuying membunuh saat suara itu jatuh, cahaya pedang itu meledak, berubah menjadi jutaan cahaya pedang yang berputar menjadi bola cahaya. Di tengah bola cahaya itu, terdengar suara gemuruh disertai teriakan, diikuti oleh suara gemuruh naga cahaya pedang yang menembus sembilan langit. Dalam sekejap, bola cahaya itu menghilang, kembali mengembun menjadi cahaya pedang. Dengan suara mendesing, ia terbang menuju sasaran berikutnya. Di tempat bola cahaya itu semula berada, kabut darah itu menghilang, berangsur-angsur mengembun menjadi kepala, ditutupi rambut putih, alis, dan sudut mulutnya ganas, seolah ingin melahap manusia. Dewa iblis, Zuyan, membunuh. Dengan suara yang mencapai puncaknya, langit dan bumi bergetar, terjadi hujan darah, angin merintih, seolah-olah miliaran makhluk hidup sedang menangis. Cahaya pedang Zusian berkelebat, bahkan lebih kuat dari hari di depan Gunung Lianyun, satu pedang memadatkan niat membunuh dunia, puncak dari jalur pembunuhan tertinggi. Ketika teriakan ketiga, bunuh, menghancurkan awan sejauh ribuan mil, kabut di pegunungan, dan angin di sembilan surga, Thor Dragon, satu-satunya di antara tiga dewa iblis di depan Sang Fan yang belum mencoba pedangnya, merasa ngeri. Cahaya pedang Zhu Xian sangat cepat, seolah meledak dari pedang yang tergantung tinggi di atas, tidak menyisakan sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Dengan jelas menampilkan kata "bunuh". Jika bukan karena itu, iblis abadi Jiu Ying dan Zhu Yan tidak akan terkena cahaya pedang tanpa reaksi apapun. Jika serangan pertama atau kedua ditujukan pada Zulong, responsnya tidak akan jauh lebih baik daripada Jiuying dan Zhu Yan. Namun, setelah belajar dari kesalahan kedua iblis abadi itu, Zulong meraung tak percaya. Kegelapan tak terbatas menyelimuti area itu. Dimanapun kegelapan berlalu, cahaya akan dilahap, lapis demi lapis, padat, dan menggeliat. Rasanya seperti pintu menuju kedalaman neraka telah terbuka, dan jurang telah turun ke dunia fana. Jurang itu luas dan tak berbatas, menyelimuti seluruh tubuh raksasa naga obor. Banjir ular, air yang mengancam dari sembilan bayi, dan bahkan sembilan jurang naga obor di depannya semuanya adalah jenis yang sama. Itu adalah tempat kelahiran Dewa Iblis Purba dan tahap pembentukan jiwa alami. Jiu Ying dapat mendorong balik sungai tak berujung dari kekuatan wujud Dharma dan menggunakannya sebagai penyangga baru untuk mendukung kekuatan tubuh iblisnya. Tentu saja, naga obor dapat melakukan hal yang sama. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zhang Fan tersenyum, namun tidak berbicara. Pandangannya mengikuti cahaya pedang pembunuh peri dan menghilang ke dalam jurang. Tiba-tiba, alam semesta menjadi cerah, dan dunia menjadi sunyi, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi dan dapat meletus kapan saja dengan kekuatan besar yang dapat mengguncang dunia itu sendiri. Kengerian yang luar biasa. Merobek seperti suara kain sutra yang robek, cahaya kemasan bermekaran dari pintu menuju ke kedalaman neraka. Ribuan sinar cahaya memanggil Zhang Fan di udara. Segera setelah itu, pada saat yang sama jurang gelap itu terbelah menjadi dua, cahaya pedang menyambar dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Penindasan yang suram itu tersapu oleh pedang. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, cahaya itu menembus dan seolah menyapu kegelapan yang telah ada selama miliaran tahun dalam sekejap. Lambat laun. Kegelapan yang suram itu menghilang, dan dengan retakan pedang sebagai pusatnya, ia mundur ke kedua sisi, memperlihatkan wujud asli Zulong. Apa itu formasi pedang pembunuh peri? Apa itu penggemar dong Huang Sang? Tatapan mata Zulong masih kosong. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah, dari dahinya hingga telapak kakinya, seberkas cahaya kemasan menyebar ke bawah. Adegan ini seolah-olah seseorang berdiri membelakangi cahaya, tubuhnya yang tebal menutupi seluruh cahaya. Tiba-tiba. Sebuah pedang membelahnya menjadi dua, dan cahaya bersinar melalui celah itu dan menyinari dunia. Begitu suara Zulong jatuh, cahaya yang membelah tubuhnya menjadi dua menjadi semakin menyilaukan. Akhirnya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dengan suara keras, bagian kiri dan kanan tubuhnya terlempar. Tiga teriakan dan satu cahaya pedang memenggal kepala Jiuying, Zuyan, dan Zulong. Ketiga iblis abadi itu ternyata tidak sebanding. Di kekosongan beberapa ratus mil di bawah Istana Batu Dewa, Zhang Fan berdiri di panggung tinggi. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ada kesungguhan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun juga, iblis abadi adalah iblis abadi. Bahkan jika itu adalah tubuh iblis yang terbentuk dari wujud dharma, setelah puluhan ribu tahun mengalami penempaan, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik iblis abadi yang sebenarnya. Meskipun cahaya pedang pembunuh peri sangat mengerikan, namun tidak dapat menghancurkan tiga iblis abadi dalam satu serangan. Ini baru permulaan. Seperti yang diduga, ketika cahaya pedang menghilang dan aura pembunuh pun menghilang, tangisan bayi, raungan, dan suara kegelapan yang melonjak meletus pada saat yang bersamaan. Wah wah wah! Di tengah tangisan bayi itu, sembilan kepala Jiuying tumbuh lagi. Jika bukan karena sedikit perbedaan warna dan aura, orang tidak akan bisa melihat sedikit pun perubahan dari situasi semula. Aduh ah ah! Di tengah gemuruh itu, kepala Zuyan yang melayang di kehampaan berputar dan meraung ke langit. Niat membunuh yang tak terbatas berkumpul, dan seolah-olah genderang perang ditabuh dan bergemuruh. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia sedang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal dan berjuang tanpa henti. Pertama leher, lalu bahu, lalu badan, dan kemudian anggota badan. Gerakannya teratur, tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Saat mata Zhang Fan menyapu, tubuh besar itu terbentuk kembali. Pada saat yang sama, cahaya aneh melintas di kedua mata cekung Zulong, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dan sesudah Jiuying dan Zuyan membentuk kembali tubuh iblis mereka, Kekuatan hisap yang melonjak dipicu oleh sepasang mata aneh dan kedua bagian tubuh Zulong secara paksa digabungkan bersama. Seketika, cahaya pedang itu menghilang dan cahaya aneh di mata Zulong pun menghilang. Kedua bagian tubuh iblis itu pun menyatu lagi. Iblis Abadi Jiuying adalah makhluk mengerikan yang lahir di sungai yang ganas, dan ia memadatkan sungai yang ganas itu sendiri sebagai roh primordial. Sungai yang ganas itu tidak pernah kering, dan Jiuying Abadi. Setan Abadi Zuyan mengguncang dunia, pertempuran dan pembunuhannya tidak ada habisnya. Selama masih ada dendam dan kepentingan, perang tidak dapat dihindari. Bagi setiap negara, itu mungkin hanya beberapa dekade waktu luang dan hanya satu pertempuran dalam seratus tahun. Namun, ketika itu diperbesar ke seluruh dunia, itu adalah pembunuhan tanpa akhir. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap saat, dan sungai Yellow Springs, tempat banyak orang dikuburkan dalam mimpi mereka, dipenuhi dengan tulang. Pertarungan dan pembunuhan tidak ada habisnya, Zuyan. Yang terkondensasi dari aura pembunuh pertempuran dunia juga memiliki pengisian ulang yang tidak ada habisnya, dan hampir mustahil untuk dibunuh. Zulong, sang iblis abadi, lahir bersama kegelapan dan hidup berdampingan dengan kegelapan. Di sembilan jurang, selama ada sudut yang tidak diterangi oleh cahaya, ia dapat menggunakan kegelapan untuk bangkit kembali di dunia. Ahli ahli top di level iblis abadi purba semuanya adalah orang-orang dengan akar yang dalam dan kultivasi yang mendalam. Mereka sangat sulit dibunuh. Bahkan di zaman purba, ketika manusia abadi mendorong iblis abadi turun dari tahta tiga alam, mereka merasa terganggu untuk waktu yang lama. Adegan ini tidak di luar dugaan sang Fan. Matanya berbinar, dan dia fokus pada Zulong, sang dewa iblis. Itu juga memperbaiki tubuh iblis untuk menebus kerusakan yang diderita oleh sinar pedang penakluk abadi. Zulong menggunakan matanya yang tertutup rapat untuk melemparkannya, tetapi itu berbeda dari Jiuying dan Suyan. Ada kekuatan aneh di dalamnya, dan itu membasmi pedang penakluk abadi yang berakar di tubuh Zulong. Dunia ini luas dan jumlah orang yang mampu menyapu bersih pedang ki penakluk abadi, entah mereka adalah ahli yang kuat atau orang berkekuatan dewa, semuanya dapat dihitung dengan satu tangan. Puf. Begitu Zhang Fan memikirkan hal ini, ketika dia memusatkan perhatian pada kekuatan di tubuh Zulong, ketiga dewa iblis itu memuntahkan seteguk darah dan mundur. Selama proses itu, aura mereka terus melemah, seolah-olah ada kekuatan sisa yang terus memengaruhi tubuh mereka. Di antara tiga iblis abadi, pedang penakluk abadi Zulong telah menebas tubuh iblis Ying dan Suyan secara berurutan. Kekuatannya berada di puncaknya, namun di antara ketiganya, yang mengalami luka paling ringan adalah Sang Iblis Abadi Zulong. Pada akhirnya, itu karena kekuatan aneh di tubuh Zulong. Zhang Fan telah menyiapkan formasi pedang penakluk abadi dengan gembar-gembor besar dan mengaktifkan sinar pedang penakluk abadi. Bagaimana mungkin itu tidak sia-sia? Jiuying, Zuyan, dan Thor Dragon, tiga iblis abadi yang agung, luka luarnya telah sembuh dan tubuh jasmani mereka muncul kembali. Namun, niat membunuh yang mengerikan dan pedang pembunuh abadiki yang dapat menghancurkan segalanya masih tertanam di tubuh mereka. Jika mereka terpicu, mereka akan terluka parah. Luwu ditahan oleh Kun Sage, grit Sun Golden Crow menahan ki, Qi, dan tiga iblis abadi lainnya terluka parah oleh pedang penakluk abadi milik Zhang Fan. Situasinya jelas. Iblis abadi memang penguasa dunia. Bahkan iblis abadi yang belum lengkap pun tidak mudah dihadapi. Zhang Fan merasa khawatir, tetapi dia tidak kecewa. Ketiga iblis abadi itu masih berada dalam formasi pedang penakluk abadi, seolah-olah mereka terperangkap dalam toples. Satu pedang tidak dapat menyelesaikannya, dua pedang, tiga pedang. Ketiga iblis abadi itu tidak dapat lolos dari keadilan. Pedang ki penakluk abadi tidak hanya melukai tubuh fisik, bahkan para iblis abadi, Jiuying dan yang lainnya, roh mereka akan musnah setelah mengambil tiga pedang, lenyap dari dunia. Ketika Zhang Fan melirik hasil dari pedang penakluk abadi, dia mengulurkan tangan dan menekan pedang penakluk abadi. Segel emas tembus pandang muncul samar-samar di depannya. Segel penakluk abadi. Sebelum Zhang Fan sempat bergerak, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar, berubah menjadi gelombang suara besar yang membumbung tinggi. Formasi pedang penakluk abadi dapat membunuh makhluk abadi dan dewa hanya dengan kilatan sinar pedang. Sesuai dengan namanya. Orang yang berbicara adalah Jiu Ying, yang baru saja menderita kekalahan besar di bawah formasi pedang penakluk abadi milik Zhang Fan. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya di atas kepalanya, seolah-olah sedang membawa kuali perunggu berisi sepuluh ribu kati, ke udara. Itu tidak cukup untuk membunuh kita. Tidak sopan jika tidak membalas. Dong Huang, terima seranganku. Begitu dia selesai berbicara, Iblis Abadi Jiwing menurunkan tangannya. Dengan tindakannya, dunia tiba-tiba membeku. Hanya teriakan Jiwing yang bisa terdengar di seluruh dunia. Iblis Abadi sejati, bangkitlah. Dalam sepersekian detik, puluhan orang kuat datang dari atas Sangfan. Fan. Sumbernya adalah harta karun yang diinginkan para iblis abadi untuk menjadi kaisar iblis, Istana Batu Dewa. Gemuruh. Istana Batu Dewa bergerak dan jatuh dengan keras. Ruang di bawahnya berderit seperti guntur. Istana Batu Dewa jatuh. Dewa iblis Jiuying perlahan menarik tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Di platform penakluk abadi, ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Ini adalah Istana Batu Dewa. 1357. Ini adalah Istana Batu Dewa. Bayangan besar menyelimuti area tersebut saat ekspresi Sang Fan langsung berubah. Aspek gagak emas matahari agung yang menahan Kiongki dan Huasi tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Kuil para dewa. Zhang Fan berkata tanpa berpikir. Inilah alasan keterkejutannya. Dengan tindakan sembilan neonatus, istana batu ilahi bergemuruh saat turun. Kekuatan yang langsung meletus dan aura pengadilan surgawi dewa peri yang melonjak mirip dengan kuil dewa yang diarasakan di surga kekacauan di dunia abadi pusat. Ubah istana batu suci menjadi kuil para dewa, jadilah dewa peri, bangun kembali pengadilan surgawi dan pilih kaisar peri. Zhang Fan tercerahkan saat ia akhirnya memahami rencana para dewa peri. Jika semuanya berjalan lancar, mereka mungkin benar-benar dapat menggunakan istana batu ilahi untuk membelah lembah matahari terbit cakrawala timur dan muncul kembali di dunia fana. Kaca, kaca. Ruang yang dibentuk oleh susunan pedang penakluk abadi mengerang seakan-akan tekanan tak terbatas tengah menyelimutinya, menyebabkan seluruh susunan pedang itu terkompresi. Rencana Dewa Peri Sembilan Neonatus sangat jelas. Karena tidak mampu menangkis arah pedang penakluk abadi dari dalam, ia akan menggunakan tekanan eksternal untuk menghancurkan arai pedang penakluk abadi. Jika itu terjadi di waktu lain, mungkin tidak akan bisa melakukannya di tempat lain. Namun, di Gunung Berkabut, di bawah Istana Batu Ilahi, 72 Dewa Peri telah terkumpul selama puluhan ribu tahun. Itu cerita yang berbeda. Tepat saat ekspresi Zhang Fan berubah dari kengerian di Istana Batu Dewa dan menjadi terkejut serta ragu atas kemiripannya dengan Aula Dewa Pantheon, suara Dewa Demon Jiu Ying mencapai telinganya melalui celah-celah di dunia yang bergemuruh. Pada zaman purba, langit dan bumi lahir, kekacauan purba lahir, seratus ras tumbuh. Suara santai itu seolah memiliki irama primordial yang membawa pendengarnya ke masa lampau meski terpisah oleh ruang waktu yang tak terhitung banyaknya. Cahaya kemasan dari seberang surga menerobos penghalang dunia, menembus sembilan langit dan sepuluh negeri, memasuki lembah matahari terbit di cakrawala timur. Tahunnya tidak diketahui, dan rinciannya tidak jelas. Suatu hari, di lembah matahari terbit di cakrawala timur, sebuah batu suci membelah bumi, menerangi alam semesta dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika batu suci itu terbuka, kaisar iblis akan muncul. Sejak saat itu, era pengadilan surgawi dewa iblis akan dimulai. Kaisar iblis generasi pertama akan mengalahkan semua makhluk tertinggi, baik dengan membunuh atau menindas mereka. Tidak akan ada lagi yang bisa melawannya di dunia ini. Pada titik ini, suara Jiuying berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang mengenang dan menantikan masa depan. Dia menunjuk ke langit dan berkata, "Potongan batu dewa yang melahirkan Kaisar Iblis pertama disebut batu ibu oleh Kaisar Iblis. Batu itu ditempatkan di lembah matahari terbit di timur, dan itulah istana batu dewa saat ini." "Apa?" Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah drastis panggung hukuman peri di bawahnya, tiga panggung lainnya, empat pedang pembantaian, pembasmian, dan bahkan pedang surgawi yang memisahkan ruang formasi pedang pembantai peri, semuanya bergetar pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang mengerang. Garis-garis hitam halus yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di ruang itu, seolah-olah mereka akan robek dan runtuh. Dia telah memperhatikan keistimewaan Istana Batu Ilahi sejak lama. Di masa lalu, dia juga merasakan beberapa hubungan dan kesamaan dengan Aula Ilahi Pantheon. Namun, dia tidak pernah mengira akar Istana Batu Ilahi akan begitu dalam. Sebenarnya ibu batu lah yang melahirkan raja Daemon pertama. Lagi pula, seperti yang dikatakan Jiuying, sebelum raja Daemon pertama lahir, ada cahaya kemasan dari balik surga yang menembus dunia purba, dunia purba, dan memasuki lembah matahari terbit di timur. Itu pasti asal mula sebenarnya dari raja Daemon pertama. Batu dewa dan ibu batu hanyalah tempat berkembang biaknya dia untuk dilahirkan di dunia ini. Hal ini persis seperti dalam legenda kehidupan masa lalunya, di mana burung merak menelan tata gata dan keluar dari tubuhnya dengan hormat memanggilnya ibu Buddha merak. Meskipun Zhang Fan memahami hal ini, dia sama sekali tidak meremehkan Istana Batu Dewa. Sebaliknya, dia menjadi semakin serius. Batu Dewa yang asli dari Batu Dewa adalah keberadaan mengerikan yang melahirkan Raja Daemon pertama. Bahkan jika Raja Daemon pertama tidak melakukan apapun padanya, hanya fakta bahwa batu itu terus-menerus terinfeksi aura Raja Daemon pertama selama proses pembiakan sudah cukup untuk menjadikannya harta karun tertinggi. Sungguh sekelompok orang bijak agung zaman dahulu. Mereka benar-benar tokoh luar biasa di zamannya. Sekalipun dia berada di pihak yang berseberangan, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memuji mereka dalam hati. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma telah memasuki Lembah Matahari Terbit Cakrawala Timur dan tidak dapat pergi. Mereka dilahap dan diubah menjadi iblis, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk menjadi tokoh luar biasa pada masanya. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma telah merencanakan selama puluhan ribu tahun dan akhirnya menciptakan istana Batu Dewa. Mereka telah berevolusi menjadi kuil dewa surgawi dewa iblis purba dan memilih raja daemon dari dalam. Mereka akan menggunakan kekuatan raja daemon pertama dan kekuatan magis kelompok dewa daemon untuk menerobos penghalang lembah matahari terbit cakrawala timur. Dong Huang. Jiuying berteriak lagi, kekuatan istana batu dewa seharusnya milik dewa daemon. Setelah raja daemon terpilih, ia akan menerobos lembah matahari terbit cakrawala timur dan membawa kita kembali ke alam manusia. Hari ini, aku telah mengaktifkan formasi pedang pembunuh peri terlebih dahulu merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mati. Hahaha. <tuh>, Tawa gila Jiuying tidak lagi dibatasi oleh formasi pedang pembunuh peri dan bergema di seluruh gunung berkabut. Jiuying, beberapa seruan tidak datang dari Zhang Fan, tetapi dari Luwu, Huasi, dan dewa daemon lainnya. Anda, bagaimana kau bisa mengendalikan istana batu dewa? Bahkan dengan Kunpeng Grit Sage dan Gritsun Golden Crow, Luwu dan para dewa demon lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Hah. <tuh>, Melihat reaksi mereka, Zhang Fan yang telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk menstabilkan formasi pedang pembunuh peri, masih berseru kaget. Mereka tidak tahu. Zhang Fan menjadi bersemangat, dan tekanan menyesakkan dari istana batu dewa tampaknya menghilang. Dia selalu penasaran. Tidak ada satupun dewa daemon yang memiliki keunggulan absolut. Keenam dewa daemon memiliki kekuatan yang hampir sama. Namun, Huasi tidak menggunakan istana batu dewa bahkan ketika dia hampir ditekan olehnya. Jelas, dia tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk melakukannya oleh karena itu makna di balik kemampuan Jiuying melakukan hal itu patut diselidiki. Luwu, Kyongki, Huasi, kelompok dewa iblis memusatkan pandangan mereka pada Jiuying. Ekspresi Jiuying tiba-tiba berubah serius. Dia menoleh dan berteriak, "Serang! Apa yang kau tunggu? Tidak jauh di belakangnya, dalam bayang-bayang besar, wujud asli naga obor dewa iblis muncul dari jurang. Tekanan tak berujung tiba-tiba meletus, seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Naga obor. Apa yang sedang dipikirkannya? Para dewa daemon tercengang pada awalnya, lalu mereka mengerti. Pada saat yang sama, suara panik terdengar di telinga Zhang Fan. "Dong Huang, hati-hati, naga obor." Suaranya teredam oleh ledakan. Jelas, seseorang tidak ingin dia menyelesaikan kalimatnya. Pembicaranya adalah Kun Pengrit Sage. Jelas, Kun Pengrit Sage ingin memperingatkan Zhang Fan tentang sesuatu, tetapi Lu Wu mencegahnya mengatakannya. Namun, Zhang Fan sudah mengerti apa yang dimaksudnya. Naga obor. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat percakapan panjang yang pernah ia lakukan dengan Zhu Xiao di masa lalu di Sekte Karakteristik Dharma. Ia pernah menyebutkan kemampuan mistis aspek Naga Obor secara kebetulan. Hal yang paling menakutkan tentang kemampuan itu adalah sepasang matanya yang tertutup sepanjang tahun. Sebelumnya, Naga Obor mampu pulih dari cahaya pedang pembunuh abadi dengan mengandalkan mata dewa Naga Obor. Mungkinkah? Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Kekuatan mata dewa Naga Obor tidaklah tak terbatas, tetapi semacam akumulasi. Di era primordial, dewa iblis Naga Obor muncul di dunia untuk pertama kalinya. Ketika mata dewanya terbuka dan tertutup, dunia menjadi cerah, dan semua kehidupan di tiga alam terpengaruh. Teror yang tak terbatas itu langsung mengukuhkan statusnya sebagai dewa daemon. Namun pada kenyataannya, kekuatan ini telah dikumpulkan oleh Naga Obor selama bertahun-tahun masa gestasi. Naga Obor, dia. Zhang Fan akhirnya mengerti alasan mengapa Kunpeng Great Sage merasa khawatir. Dari awal hingga akhir, bahkan belum ada satu momen pun yang berlalu, dan suara kun penggrit sage masih bergema di telinganya. Namun, sudah terlambat. Suara mendesing. Beberapa li jauhnya, naga obor membuka matanya, dan dua sinar cahaya ilahi menembus dunia. Mata Dewa Naga Obor menyapu seluruh lembah matahari terbit Cakrawala Timur dalam sekejap. Kemanapun pandangannya berlalu, cahaya dan kegelapan berubah. Lembah matahari terbit Cakrawala Timur, tempat matahari pagi abadi terbit, langsung berubah menjadi malam. Sebaliknya, di daerah pegunungan berkabut, bayangan matahari yang semula bersinar terang, seolah-olah semua kabut telah hilang, dan orang dapat melihat matahari di langit ketika mereka melihat ke atas. Pada saat yang sama, sesuatu membeku, dan semua yang ada di depan mereka melambat. Di panggung pembantaian abadi, bendera abadi di atas kepala Zhang Fan awalnya berkibar tertiup angin, tetapi pada saat itu naga obor membuka matanya, dan angin pun berhenti. Pergerakan bendera menjadi sangat lembut, seolah-olah seumur hidup telah berlalu, dan bendera itu bahkan belum setengah jatuh. Kekuatan waktu. Zhang Fan berteriak dalam hatinya, tetapi ekspresinya kaku, tanpa perubahan sedikit pun. Mata Dewa Naga Obor, kekuatan untuk meredupkan dunia, sebenarnya adalah kekuatan waktu yang mendominasi dunia. Naga Obor itu pasti tidak menggunakan kekuatan Mata Dewa dalam puluhan ribu tahun terakhir dan telah menekannya sejak memasuki lembah matahari terbit. Kalau tidak, itu tidak akan begitu menakutkan. Jika Naga Obor berpandangan jauh ke depan, mengapa dia menggunakan kartu trufnya hanya karena Jiu Ying berteriak? Setelah bertahun-tahun, bagaimana dia bisa bertahan dari gelombang iblis abadi? Tanpa menggunakan jurus terkuatnya, Thor Dragon hanyalah iblis abadi biasa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, dan dia memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, namun dia bahkan tidak dapat menggerakkan jari atau mengucapkan sepatah kata pun. Di atas kepalanya, cahaya kuning istana Kaisar Dong bersinar, dan area kecil dengan radius 100 sang terbuka. Kalau bukan karena kewaspadaannya yang tiba-tiba di saat kritis, dan kekuatan Istana Kaisar Dong untuk melawan, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan pikirannya. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia sudah mati. Situasinya sekarang hanya sedikit lebih baik. Situasinya adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuyan, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, cepat. Yang pertama adalah teriakan Jiu Ying, dan yang kedua adalah suara Serak Thor Dragon. Seolah ingin membuktikan perkataan mereka, istana batu dewa di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar, dan pedangki dari matriks pedang pembunuh abadi bersiul. Cahaya pedang pembunuh abadi yang hampir membunuh tiga iblis abadi menunjukkan tanda-tanda akan muncul kembali. Bagus, situasinya mendesak, dan tidak ada waktu untuk berpikir. Zuyan menggertakkan giginya dan berteriak, "Dia juga punya kartu truf yang tidak ingin dia gunakan, tetapi Thor Dragon telah menggunakan kartu trufnya. Kekuatan yang telah dia kumpulkan selama puluhan ribu tahun untuk memberi mereka kesempatan." Tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Dong Huang, mati. Zuyan berteriak dan tubuhnya yang besar menyusut. Aura merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara langit dan bumi, diekstraksi dari tubuhnya dan diserap dari langit. Suara-suara pembunuhan yang tak berujung terkondensasi menjadi bilah pedang raksasa yang dipegangnya di tangannya. Pedang raksasa itu panjangnya 10.000 zang dan Zuyan tingginya hanya 10 zang. Ia seperti bayi yang memegang pedang surgawi dan itu sangat lucu. Tidak ada yang tertawa. Siapa yang bisa tertawa ketika Zuyan membentuk pedang pembantai roh dengan aura pembunuh dunia? Di bawah pedang roh pembantai milik dewa iblis primordial Zuyan, siapapun yang terkena pedang itu akan tenggelam oleh aura pembunuh dunia, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Membunuh. Zuyan melompat ke atas, dan pedang roh pembantai diarahkan langsung ke Zhang Fan yang membeku, lalu mengayunkannya ke bawah. 1358. Pedang pembantai roh Zuyan diarahkan langsung ke Zhang Fan. Pada bila berwarna merah darah terjadi pertempuran dan pembunuhan dari zaman kuno dan modern. Baik itu seorang jenderal kaisar yang menggunakan bila ini untuk menginjakan kaki di puncak kejayaan atau seorang prajurit yang terkubur dalam pasukan tak bernama, pertempuran berdarah tak berujung akan berkumpul. Untuk sesaat, ia menguasai dunia dan menempati 90 cahaya. Di zaman primordial, pedang pembantai roh Zuyang juga merupakan bakat yang terkenal di antara para dewa iblis primordial. Itu juga merupakan alasan terbesar mengapa Suyan dapat membuktikan dirinya sebagai dewa iblis. Siapapun yang terkena pedang pembantai roh akan mati. Para dewa iblis tertinggi, para dewa abadi, dan para binatang suci pun tak luput dari hukuman. Sekarang pedang pembantai roh diarahkan langsung ke Zhang Fan yang terpenjara oleh waktu di bawah mata dewa Naga Lilin. Ham. Kuning gelap berubah menjadi kuning terang dan cahayanya tak terbatas. Di atas kepala Zhang Fan, istana kaisar dong tiba-tiba muncul dan terus berputar. Cahaya kuning gelap menyelimuti dan membuka ruang dengan radius ratusan kaki. Di ruang ini, Mata Dewa Naga Lilin tampaknya melemah sampai batas tertentu. Setidaknya Zhang Fan masih bisa memikirkan segala macam hal, dan pupil matanya masih bisa memantulkan pedang pembantai roh, yang semakin membesar dan secara bertahap menempati lebih dari setengah bidang penglihatannya. Apa yang harus saya lakukan? Zhang Fan berteriak dalam hatinya. Beberapa saat yang lalu, Dewa Iblis Suyan hampir terbunuh oleh formasi pedang pembunuh perimiliknya. Pada saat ini, pedang pembantai roh dapat mengancam hidupnya. Tak satupun iblis abadi primordial yang mudah untuk dihadapi. Haruskah saya? Sebuah pikiran melintas di benaknya. Istana Kaisar Dong di atas kepalanya berhenti dan bergetar hebat. Dalam satu tarikan napas, istana itu membesar seratus kali lipat. Dengan pikiran seperti angin, sebuah suara agung keluar darinya, seolah-olah doa puluhan ribu orang berubah menjadi suara surgawi. Bukannya Zhang Fan tidak punya cara untuk menghancurkan pedang pembantai roh, tanpa kegelapan Naga Lilin, dia pasti punya cara untuk menghindar atau menangkis. Kalau tidak, Zuyan tidak akan menjadi iblis abadi, tetapi Kaisar Iblis. Masalahnya adalah, dalam situasi ini, semua kekuatannya dibekukan oleh kekuatan waktu, dan dia tidak dapat menggunakan banyak metode. Meski begitu, masih ada jalan. Istana Kaisar Dong Zhang Fan menatap pedang roh pembantai yang membesar dengan cepat di matanya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tegas. Jika tidak berhasil, aku akan meledakkan Istana Kaisar Dong, kekuatan yang akan meletus dalam sekejap, sudah cukup untuk menghancurkan pedang pembantai roh dan meledakkan dunia cahaya redup. Tapi, Istana Kaisar Dong adalah harta karun tertinggi yang diperoleh. Meskipun dipadatkan oleh jasa yang tak terhitung jumlahnya, harta karun itu tidak dapat dikumpulkan dan disebarkan sesuka hati. Mudah untuk meledakkannya, tetapi tidak sulit untuk merakitnya. Namun, hilangnya jasa selama proses tersebut tidak akan terukur, dan kekuatan Istana Kaisar Dong akan turun lebih dari satu tingkat. Tepat saat mata Zhang Fan bersinar dengan tekad dan dia bersiap menghadapi yang terburuk, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semua orang menyaksikan pedang pembantai roh itu dengan cepat mendekati Zhang Fan. Hidup atau mati, menang atau kalah, dapat diputuskan dalam sekejap. Saat cahaya di mata Zhang Fan membumbung tinggi, Istana Kaisar Dong tiba-tiba menyusut dan mandek, seolah-olah sedang mengumpulkan sesuatu, menunggu saat ketika tiba-tiba meledak. Tepat pada saat ini, sebuah sosok besar melintas dan menyelipkan dirinya di antara Zhang Fan dan pedang pembantai roh milik Dewa Iblis Suyan, menghalangi ujung pedang tersebut. Ah! Pendatang baru itu berteriak ketakutan. Ia dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Ini! Zhang Fan tertegun dan hampir tidak mempercayai matanya. Anda, Mata Dewa Iblis Suyan dulunya penuh dengan kekerasan dan kesombongan, tetapi sekarang matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Huas. Orang yang menyelipkan dirinya di antara Zhang Fan dan Suyan untuk menghalangi ujung pedang pembantai roh adalah salah satu dari enam Dewa Iblis. Pertama-tama ia terluka parah oleh Zhang Fan dan kemudian terjerat oleh gagak emas Huase. Melihat kejadian ini, Zuyan berteriak keras. Angin kencang itu pecah berkeping-keping, dan suaranya menyebar ke seluruh area gunung berkabut. Apa yang kau lakukan? Sambil meraung, Pedang roh pembantai terus bergerak maju tanpa jeda atau perubahan arah. Bukannya tidak mau, tetapi tidak bisa. Sebagai indera ilahi terkuat milik Dewa Iblis Suyan, pedang pembantai roh mengekstraksi 90% kekuatan Suyan, yang dipadatkan dari semangat juang dunia. Pedang itu juga menyerap pikiran hidup dan mati di medan perang yang tak berujung. Itu adalah yang paling menakutkan. Begitu indera ilahi digunakan, bahkan Suyan sendiri tidak dapat mengendalikannya. Ini adalah batas alami dari kekuatan yang sangat kuat. Dao surgawi itu adil, selama itu adalah makhluk di bawah dao surgawi, itu pasti akan dikendalikan. Yang kuat dan yang lemah semuanya dalam satu garis. Sejak zaman kuno, Kaisar Iblis pertama adalah satu-satunya yang mampu menembus batas dao surgawi. Pedang pembantai roh milik Suyan sama dengan pedang cahaya redup milik Naga Lilin. Ada batas mutlak, tidak peduli seberapa terkejut dan tidak relanya Suyan, pedang itu tidak dapat menghentikannya. Sejak saat Zhang Fan bersiap untuk kemungkinan terburuk dan berencana untuk mengambil tindakan, sejak saat Su Yan tertawa kejam dan saat pedang roh pembantai hendak mendarat di tubuhnya. Hingga kemunculan Huase yang tiba-tiba, pedang roh pembantai tidak dapat berhenti dan menerobos ke dalam tubuh iblis Huase yang telah kehilangan kendali. Awal dan akhir semuanya terjadi dalam sekejap. Ah! Teriakan Huase yang menakutkan tiba-tiba berhenti, seolah-olah dalam sekejap, bahkan sisa suara itu ditelan oleh suatu keberadaan yang menakutkan. Mata semua orang berkumpul di satu tempat. Di sana, tubuh besar Huase mulai menyebar dari dadanya hingga ke sayap di punggungnya. Tubuhnya yang besar diwarnai merah terang, seindah koral dan sebening kaca. Keindahan ini terus menyebar, bahkan puncak banjir di belakang Huase yang dipanggil oleh teriakannya pun memadat menjadi kristal merah. Hualala! Terdengar serangkaian suara keras. Di bawah tatapan semua orang, saat pedang pembantai roh menembus tubuh Huase dan keluar dari punggungnya, tubuh iblis Huase dan puncak banjir kristal di belakangnya langsung hancur menjadi debu dan berhamburan tertiup angin. Pada saat yang sama, aura Huase bagaikan lilin yang tertiup angin. Dengan hembusan angin yang tiba-tiba, ia memadamkan dunia. Tubuh iblis, roh primordial, aura, semuanya, di mata orang banyak, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Salah satu dari enam dewa iblis, salah satu dari 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, Huase, telah tumbang. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa setelah letusan naga obor, ketika enam dewa iblis menguasai keadaan, yang pertama tumbang sebenarnya adalah dewa iblis Huase. Betapapun mengejutkan dan tak terduganya kejadian ini, kematian Huase sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Pedang pembantai roh dan dewa iblis Suyan di belakangnya terus bergerak maju, masih menyerbu ke arah Zhang Fan. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan mata Suyan tidak lagi menunjukkan ekspresi tirani dan puas diri. Tanpa terlihat, sedikit rasa takut muncul. Tepat di seberangnya, mata Zhang Fan berbinar. Dia menjauh dari pedang pembantai roh dan menyapu area gunung berkabut, mengamati semuanya. Sejauh yang bisa dilihatnya, Dewa Iblis Jiuying dan Naga Obor tetap tenang seperti biasa, seolah-olah semuanya sesuai harapan mereka. Dewa Iblis Luwu dan Sage Agung Kunpeng masih bertarung dengan sengit, tetapi gerakan mereka lambat dan berat, seolah-olah waktu telah melambat seratus kali lipat bagi mereka. Gritsun Golden Crow dan Dewa Iblis Kiongki adalah kunci adegan sebelumnya. Ketika tubuh huase terkena pedang pembantai roh dan jatuh di tempat, cakar Gritsun Golden Crow menebas ke bawah. Meskipun kecepatannya hanya sepersepuluh dari kecepatan biasanya, cakar itu tetap mengenai Dewa Iblis Kiongki dengan tepat, menghancurkan lebih dari separuh tubuhnya. Api emas yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya, dan tubuhnya terlempar, darah menyembur dari mulutnya. Hahaha. Saat darah berceceran di udara, Dewa Yao Kiongki tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat riang, seolah-olah dia akhirnya berhasil mencapai sesuatu yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari hatinya. Bahkan luka berat di tubuhnya tidak dapat menghentikan tawanya yang liar. Dalam sepersekian detik, pikiran Zhang Fan berputar secepat kilat dan dia merekonstruksi segalanya. Memutar waktu ke beberapa saat yang lalu, kekuatan mistik besar milik Naga Obor, kekuatan yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba meledak. 90% dari kekuatan itu digunakan pada Zhang Fan, menempatkannya dalam situasi yang mengancam jiwa. 10% sisanya digunakan terhadap Dewa Iblis Luwu, Dewa Iblis Huase, dan Sage Agung Kunpeng. Selain Zhang Fan, yang perhatiannya sepenuhnya terpusat pada pedang roh pembantai, hal ini tidak dapat disembunyikan dari Dewa Iblis Lu Wu dan yang lainnya. Masalahnya adalah bahwa kekuatan mistis naga obor tidak muncul selama puluhan ribu tahun, dan digunakan dengan kekuatan penuh melawan musuh besar seperti Dong Huang Zhang Fan. Wajar saja jika kekuatan itu tidak dapat dikendalikan, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa selain Dewa Iblis Naga Obor, ada beberapa orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan mistik Naga Obor. Jiu Ying, Kiongki, Zuyan, dan naga obor itu sendiri. Ini jelas merupakan gerakan yang direncanakan. Pada saat itu, Dewa Iblis Kiongki mengambil risiko terluka para oleh Great Sun Golden Crow untuk meledak dengan kekuatan penuhnya, menjatuhkan Huase, yang sama sekali tidak siap dan dibekukan oleh kekuatan Thor Dragon, ke dalam pedang Slaughtering Spirit. Ini bukan tabrakan biasa. Kekuatan penuh Dewa Iblis Kiongki dikerahkan ke tubuhnya, dan dengan kekuatan naga obor, Huase tidak dapat melawan sesaat, dan hanya dapat menyaksikan pedang pembantai roh memasuki perutnya. Puluhan ribu tahun kultivasi, Manusia dan iblis, semuanya sia-sia. Hahaha, aku sudah menunggu hari ini. Kiongki tertawa terbahak-bahak, dan kedengarannya seperti sedang menangis. Kemanapun tawanya berlalu, awan pun ikut bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Awan-awan pecah oleh suara gemuruh lainnya. Sumber suara gemuruh ini adalah tempat di mana Dewa Iblis Luwu dan Kun Penggrit Sage bertarung. Mereka menoleh dan melihat bahwa Dewa Iblis Luwu telah melemparkan Kun Agung Sage ke udara hanya dengan satu pukulan, dan mereka pun menoleh dengan tak percaya. Luwu, Huase, dan Zuyan tiga dewa iblis tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jadi, dengan Oman Luwu dan kematian Huase, Zuyan tidak dapat menahannya. Di sisi lain, Jiuying, Naga Obor, dan Kiongki jelas sudah siap. Zhang Fan menyaksikan ini dengan dingin dan akhirnya mengerti. Tidak heran Naga Obor menggunakan kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Dia, Jiuying, dan Kiongki jelas bersekongkol. Kekuatan yang terkumpul selama puluhan ribu tahun dilepaskan tidak hanya dapat mengatasi ancaman saat ini, tetapi juga dapat mengalahkan tiga dewa iblis lainnya. Itu tidak sia-sia. Zhang Fan bukan satu-satunya yang memahami hal ini. Dewa iblis Luhu dan Zhu Yan telah menjadi tokoh berpengaruh selama puluhan ribu tahun. Bahkan di antara 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, mereka adalah bakat yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu membedakan diri di lembah matahari terbit Cakrawala Timur dan bertarung untuk posisi Kaisar Iblis di Gunung Berkabut. Berbicara, Angin kencang di langit pecah, dan awan-awan berhamburan. Luwu meraung dalam kesedihan dan kemarahan. "Mengapa kamu melakukan ini?" Zhang Fan juga ingin tahu jawabannya. Dia tahu bahwa dengan musuh besar seperti dia di hadapan mereka, jika bukan karena kebencian yang bahkan air dari tujuh lautan tidak dapat menyapu bersih, Ji Ying dan dua dewa iblis lainnya tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menimbulkan masalah. Untuk sesaat, Zhang Fan, Luwu, Kun Peng, dan Zuyan semua memandang Ji Ying dan yang lainnya. "Mengapa?" "Hahaha." Aku akan beritahu alasannya. Dewa iblis Jiuying tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tangisan bayi itu bergema di sembilan langit, dan kesedihan serta kemarahan yang mendalam tampak nyata. Seketika, sosok berkepala sembilan muncul di belakang Jiuying, namun itu bukanlah wujud asli dewa iblis Jiuying. Ini. Ekspresi dewa iblis Luhu berubah. Kesedihan dan kemarahannya menghilang, dan dia tampak pucat pasi. 1359. Ini. Wajah dewa iblis Luhu seputih kertas. Wajahnya pucat pasi. Keterkejutan yang tak terlukiskan membanjiri ekspresi pemahamannya. Bukan hanya Luwu, orang bijak Agung, Kunpeng, Zhang Fan, dan Zuyan, semuanya telah menyadari masalah tersebut dan mengerti mengapa Luwu begitu terkejut. Di belakang Dewa Iblis Jiuying muncul sebuah bayangan ilusi besar. Ia memiliki sembilan kepala, tetapi bukan ular berkepala sembilan seperti Jiuying. Sebaliknya, ia memiliki wajah manusia dan tubuh burung. Ia memiliki bulu lima warna, dan teriakan burung phoenix dapat terdengar saat sayapnya mengepak. Di alam liar purba, ada dewa iblis bernama Jiu Feng. Ia lahir di ujung utara, tempat laut mengalir ke utara. Dengan satu raungan, ia menyegel kutub utara alam liar dalam es. Dewa Iblis Purba, Jiu Feng. Citra Dewa Iblis Jiu Feng terlalu jelas. Baik Lu, Kun Peng, maupun Zhang Fan, mereka semua mengenalinya sekilas. Bagaimana Jiu Ying dapat mengendalikan Dharma Jiu Feng? Bahkan dengan ancaman pedang pembantai roh Zuyan di depannya, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa takjubnya. Apa yang muncul di belakang Jiu Ying tentu saja adalah Dharma Jiu Feng. Masalahnya adalah, bagaimana Jiu Ying bisa menggunakan Dharma Sembilan Phoenix pada tingkat seperti itu, seolah-olah itu miliknya sendiri. Saat Zhang Fan tengah bertanya-tanya, Lu tiba-tiba berkata, Jiuying, Ying, kamu ingin membalaskan dendam Jiu Feng. Kau sudah bertahan selama bertahun-tahun. Jiu Ying tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau aku, hari ini adalah hari kau naik tahta. Saat dia berteriak, Dharma Jiufeng di belakangnya melebarkan sayapnya, mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan teriakan panjang. Angin dingin menderu di seluruh dunia. Aku mengerti, kamu dan Jiufeng adalah. Luwu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Angin dingin bertiup masuk, memaksa kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Pengembangan Ganda Dharma, warisan pengorbanan hidup. Zhang Fan mengisi kata-kata yang tidak terucap dalam hatinya. Mereka semua adalah murid Sekte karakteristik Dharma. Zhang Fan secara alami memahami segala macam misteri dalam sekejap. Sekte Karakteristik Dharma memiliki teknik mistik yang dikenal sebagai Warisan Pengorbanan. Teknik ini diciptakan khusus untuk rekan-dao Sekte Karakteristik Dharma yang terlibat dalam kultivasi ganda. Selama kultivasi ganda, aspek Dharma mereka akan menyatu dan saling memperkuat. Setelah salah satu dari mereka meninggal, aspek Dharma mereka tidak akan menghilang dan memadat pada rekan-dao melalui kekuatan kultivasi ganda yang terkumpul. Biasanya, ini adalah bentuk kerinduan. Pada saat kritis hidup dan mati, dia bisa mengeluarkan patung Dharma dari Dao Kompanionnya yang telah meninggal dan melepaskan serangan terakhir yang tersegel di dalamnya. Ada perasaan di dunia, tetapi bagaimana para kultivator dapat benar-benar melupakannya. Akan tetapi, di jalan abadi yang sepi, bahkan lebih sulit untuk tampil dengan kemegahan manusia fana yang bertahan selama puluhan tahun. Justru karena tingkat kesulitannya itulah seni ini sangat kuat. Tujuan sebenarnya dari seni pengorbanan ini adalah untuk memberikan jimat pelindung kepada sahabat Dao yang masih hidup yang dapat membalikkan keadaan pada saat kritis dan menyelamatkan hidup mereka. Ketika Ji Ying menggunakannya sekarang, kekuatan aspek Dharma 9 Phoenix, di bawah pengaruh kultivasi ganda, mungkin bahkan lebih besar daripada saat dia masih hidup. Kicauan-kicauan. Suara aneh bergema di seluruh dunia. Itu adalah teriakan burung Phoenix yang melengking, tetapi juga membawa hawa dingin yang tak terlukiskan seolah-olah hanya mendengarnya saja dapat membekukan darah seseorang. Dari Jiu Ying hingga Luwu, dalam jarak seratus li di antara keduanya, tsunami tiba-tiba mengguncang langit. Bahkan lebih mengerikan daripada auman dewa iblis berwujud ular. Air laut yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka, seolah-olah laut purba mengalir ke kutub utara. Jiu Ying dan Nine Phoenix adalah sahabat Dao, dan sekarang dia membalaskan dendamnya. Apakah ini berarti Nine Phoenix tewas di tangan Luwu dan para dewa iblis lainnya? Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia secara kasar mengerti apa yang tengah terjadi. Pada saat ini, suara penuh kebencian dari Dewa Iblis Luhu terdengar melalui celah-celah tsunami. Kau menyembunyikannya dengan baik. Kami bahkan tidak tahu bahwa kau dan Sembilan Phoenix adalah rekan Dao. Dulu, saat kami membunuh Sembilan Phoenix dan mengejar Bai Ze, kami gagal membasmi rumput liar sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa ada di sini hari ini? Itu berarti Tao Ti, Dewa Petir, Pixiu. Posisi mereka yang berurutan juga merupakan hasil kerjamu. Sepuluh ribu sinar cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari tempat Luhu berada. Genderang perang mulai ditabuh, dan terdengar suara gemerincing prajurit berbaju besi. "Sembilan Divisi Pengadilan Surgawi telah berkumpul, dengan satu perintah mereka akan membersihkan dunia. Jelas, mereka tidak mau menyerah dan melawan dengan sekuat tenaga." Dewa Iblis Kuno Luwu adalah dewa iblis dari sembilan Divisi Pengadilan Surgawi. Dewa Iblis Kartu Trufnya tentu saja ada hubungannya dengan sembilan Divisi Pengadilan Surgawi. Sambil berteriak, dia bergerak. Kekuatan dahsyat meledak darinya, dan sembilan Divisi Pengadilan Surgawi berhasil menahan gelombang sejauh seratus sang dan aku. Di belakang Luhu, ular jahat baik dan jahat hitam dan putih muncul, dan seorang pria api melompat keluar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api yang sangat jahat yang menelan sembilan divisi pengadilan surgawi. Dewa Setan Kiongki Kiongki adalah yang paling ganas dan jahat di dunia. Dia adalah bentuk kejahatan yang paling murni, dan dia telah bertempur dalam seratus pertempuran tanpa pernah mati. Meskipun dia telah terluka parah berkali-kali, sepertinya dia tidak terpengaruh sedikitpun. Dewa Iblis Luhu masih berada di bawah pengaruh naga lilin yang menyembunyikan langit. Meskipun kekuatannya kurang dari 10% dan jauh lebih sedikit terpengaruh daripada Sang Fan, dia tetap terpengaruh. Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tidak menyadari serangan diam-diam Kyongki. -diam Qi. Ki. Dia meraung, cahaya keemasan meledak, dan sembilan divisi pengadilan surgawi bubar. Energi dahsyat meledak, dan langit tampak runtuh. Dengan teriakan, Kyongki Qi terlempar. Kyongki, Qi, jadi penolakanmu terhadap Ji Ying selama ini palsu. Langkah yang bagus. Bicaralah, apa hubunganmu dengan Ji Ying? Kiongki dan Jiuying telah menjadi musuh selama puluhan ribu tahun di lembah matahari terbit Cakrawala Timur. Bahkan di sekte aspek Dharma Dunia Fana, hubungan mereka tidak baik. Hari ini, mereka telah bergandengan tangan. Jelas bahwa mereka telah mencapai kesepahaman diam-diam. Jadi bagaimana kalau aku membiarkanmu mati dengan pengetahuan itu? Tubuh iblis Kiongki membengkak, api jahat melonjak maju dan menyatu dengan banjir utara Jiuying tempat luwu berdiri. Jiu Feng adalah kakak perempuanku. Dia membesarkanku, membawaku ke sekte, dan mengajariku cara berkultivasi. Tidak mungkin, Lu Wu menyela dengan marah. Jika memang begitu, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Hahaha, <tid> tentu saja kamu tidak tahu. Kiongki tertawa, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Ada juga sedikit penyesalan. Dulu, karena Jiu Ying, aku berselisih dengan Jiu Feng. Aku tidak menyukai kepribadian Jiu Ying yang suram, tetapi Jiu Feng tidak bisa mentolerir kekeras kepalaannya. Pertengkaran ini berlangsung selama beberapa ratus tahun. Meskipun Jiu Feng adalah kakak perempuanku, sangat sedikit orang di sekte yang mengetahuinya. Luwu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Di satu sisi adalah rekan daunnya, dan di sisi lain adalah adik laki-lakinya. Tindakannya saat itu tidak sebersih yang dia bayangkan. Naga Lilin, aku tidak akan bertanya lagi padamu. Luwu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara teredam, Jiu Feng memiliki Bai Ze sebagai ahli strateginya, dan Jiu Ying memiliki avatar Naga Lilinmu. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak kalah secara tidak adil, tapi... Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harga yang mahal. Sebelum dia selesai berbicara, Luwu meraung ke langit dengan susah payah. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia tidak lagi dalam wujud manusia. Sebaliknya, dia berubah wujud menjadi seekor harimau ganas, setinggi seratus sang. Itu adalah wujud iblis Luwu. Di antara 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma dan enam dewa Yao Agung, Luwu adalah ahli tingkat pertama. Ia berada di atas Kiongki dan Huase, berdiri bahu-membahu dengan Jiuying. Namun, ia terlebih dahulu menderita kekuatan mistis Candle Dragon, kemudian harus menghadapi kekuatan gabungan Jiu Ying dan Jiu Feng, serta serangan diam-diam Tiong dari belakang. Bahkan dengan kemampuan Lu ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terdengar pesimis. Harga. Hahaha, berapapun harganya, Lu kamu harus mati hari ini. Rambut hijau tua Jiu Ying berkibar di udara, berubah menjadi ular berkepala sembilan raksasa di udara. Sungai-sungai yang ganas mengelilinginya, dan dia memancarkan aura ganas yang tak terbatas. Saat itu, Jiu Feng dan Bai Ze memutuskan untuk menggunakan Istana Batu Dewa sebagai aula suci dan mengangkat Kaisar Yao sebagai Dewa Yao untuk membawa semua orang keluar dari tempat terkutuk ini. Kami semua setuju. Jika bukan karena Jiu Feng yang menahan kita, kita sudah lama saling membunuh. Tapi bagaimana denganmu? Suara Jiu Ying yang dingin dan menyeramkan menghilang, digantikan oleh amukan gunung berapi yang meletus. Saat Jiu Feng memurnikan batu dewa dan membangun istana dewa, kau menggunakan kekuatan 18 dewa Yao untuk menyergapnya, menyebabkan aku kehilangan orang yang paling kucintai. Menyedihkan. Kata, benci, telah menyebabkan dunia membeku. Retak, retak, air laut membeku, retak, dan menyebar. Semua jenis suara aneh mengikuti satu demi satu. Hamparan es biru yang luas menyelimuti udara, membentang dari tubuhnya ke tempat luwu berada. Laut luas di utara tertutup es seluruhnya. Gemuruh. Rasanya seperti seluruh dunia telah terseret ke dalam laut dan disegel dalam es. Tekanan yang tak tertahankan turun, dan kekuatan yang disegel Jiu Feng dalam karakteristik dharmanya sebelum kematiannya diaktifkan sepenuhnya. Ini hanyalah kekuatan satu serangan, tetapi merupakan kekuatan dewa tertinggi yang bahkan Jiu Feng tidak dapat mencapainya pada puncaknya. Dalam pertempuran di Istana Batu Dewa, Jiu Feng dan Bai Ze tewas, begitu pula sembilan dari delapan belas dewa yao milikmu. Hahaha, apakah kau tidak menyangka bahwa Jiu Feng sekuat ini? Di dunia yang beku, Jiu Ying tertawa tetapi juga tampak menangis. Karakteristik Dharma Jiu Ying dan karakteristik Dharma Jiu Feng saling terkait di udara. Saat itu, aku berkata bahwa selama aku tidak bisa mengalahkan Jiu Feng, aku tidak akan mengizinkannya mengumumkan hubungan kita. Akulah Jiu Ying yang perkasa, seorang santo agung sebagai pribadi dan Dewa Yao sebagai Yao. Bagaimana mungkin aku bisa bergantung pada seorang pendamping Dao? Tapi aku tidak menyangka Jiu Feng akan sekuat ini setelah bertransformasi. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi, bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi dariku? Kehendak surga, oh, kehendak surga. Jiu Ying tampaknya telah menjadi gila. Sebuah sungai yang ganas mengalir keluar, mengalir di atas dunia yang membeku, dan karakteristik Dharma yang terjalin menerjang maju. Jika bukan karena ini, kamu tidak akan salah menilai kekuatan Jiu Feng dan menderita kerugian besar seperti itu. Kamu juga tidak tahu bahwa Bai Ze ahli dalam berhitung. Dia sudah punya firasat dan membuat persiapan agar Jiu Feng punya kesempatan untuk mewariskan metode untuk mengendalikan Istana Batu Dewa kepadaku saat kamu menyergapnya. Istana Batu Ilahi. Lu tiba-tiba berteriak kaget, seakan-akan ada teror besar yang turun. Benar, Istana Batu Ilahi. Jiu Ying tertawa, wajahnya buas. Dia mengangkat lengannya lalu mengayunkannya ke bawah. Ledakan. Istana Batu Ilahi sekali lagi turun dari langit, targetnya adalah Lu. Dewa Yao Lu bukanlah Zhang Fan. Dengan formasi pedang pembunuh abadi sebagai penghalang, situasi yang sudah berbahaya menjadi lebih buruk. Tidak. Keputus asaan Luwu, tawa liar Jiuying, sungai ganas yang menyegel dunia dalam es, api jahat yang membumbung ke surga. Dendam di antara para dewa Yao, malapetaka di dalam tembok Xiao, semuanya lenyap saat Zhang Fan menutup matanya. Kekuatan kegelapan naga lilin, penjara waktu. Satu-satunya hal yang dapat mematahkan waktu adalah sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhang Fan seperti kilatan petir di malam abadi. 1360. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, menyinari Yongye. Dalam sekejap, Zhang Fan tampaknya telah menangkap sesuatu dan perlahan-lahan menutup matanya. Semuanya, apakah itu pertikaian internal para dewa iblis, keluhan puluhan ribu tahun, atau kekuatan ganas pedang pembantai roh, tiba-tiba memudar. Untuk mematahkan belenggu waktu, hanya keabadian. Suara lonceng emas bergema di hati Zhang Fan. Apa yang disebut pencerahan dan pencerahan tidak lebih dari ini. Keabadian, keabadian. Sejak zaman dahulu kala, jutaan tahun telah berlalu. Waktu terus mengalir, tidak berhenti untuk siapapun, tidak membalikan aliran kekuatan apapun. Ia mengalir begitu saja dan hanyut. Ombak menghanyutkan para pahlawan, dan pasir sungai mengubur sejarah. Dilihatnya, yang ada hanyalah hamparan luas. Di bawah kekuatan waktu, apakah ada orang yang tidak tergerak? Ya, itu sungguh abadi. Menjadi abadi bukan berarti seseorang dapat menahan derasnya arus waktu. Sebaliknya, hanya mereka yang dapat menahan kekuatan waktu dan tidak tergoyahkan yang dapat disebut abadi. Hanya keabadian yang bisa mematahkan waktu. Zhang Fan tiba-tiba mengerti. Dia tahu di mana titik vital dari kekuatan Naga Lilin yang terkumpul selama puluhan ribu tahun di alam cahaya redup. Pada akhirnya, Naga Lilin hanyalah salah satu dewa iblis abadi. Meskipun ia adalah Naga Lilin pertama di dunia, ia bukanlah kaisar iblis. Kalau saja kekuatan waktu mata Dewa Naga Lilin mereka benar-benar mengerikan dan tak tergoyahkan, maka jabatan Kaisar Iblis pasti sudah berpindah tangan sejak lama. Tidak akan setara dengan Dewa Iblis lainnya, juga tidak akan menonjol di antara Dewa Iblis Abadi. Kuncinya adalah perbedaan antara keabadian dan waktu. Tidak peduli seberapa kuatnya Naga Lilin, ia tidak dapat benar-benar memahami kekuatan waktu. Kalau tidak, ia pasti sudah lama melampaui keabadian dan setara dengan Kaisar Iblis Pertama. Pada akhirnya, itu hanya bakat. Dengan hati keabadian, gunakan kekuatan keabadian untuk mematahkan belenggu waktu. Zhang Fan benar-benar mengerti dan juga tahu apa yang harus dia lakukan. Istana Kaisar Dong di atas kepalanya berhenti bergetar. Tidak perlu meledakkan harta karun ini dan membuang pahala yang tak ada habisnya untuk menyelamatkan hidupnya. Ceritanya panjang, tetapi saat Zhang Fan mengerti segalanya, hanya dalam sekejap mata sejak Jiu Ying berbicara tentang masa lalu, melampiaskan amarahnya, dan bersumpah untuk membunuh Lu. Pada saat ini, Zuyan, sang dewa iblis masih tampak terkejut setelah secara tidak sengaja membunuh Huasi dan mendengar rencana Jiu Ying dan yang lainnya. Pada saat ini, pedang pembantai roh hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Zhang Fan. Bahkan jika manusia berlari, ia hanya membutuhkan beberapa saat napas untuk menempuh jarak beberapa puluh kaki. Namun, di titik kritis hidup dan mati ini, pertempuran antara kekuatan-kekuatan top dunia sudah cukup bagi banyak hal untuk terjadi. Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak lagi memantulkan penampakan pedang pembantai roh. Sebaliknya, tatapannya seolah telah menembus kehampaan yang tak berujung, menembus penghalang lembah matahari terbit di timur, dan melihat tempat yang jauh. Titik-titik api berkelap-kelip, berkelap-kelip tanpa henti, malam tanpa malam. Itulah kemuliaan dunia, kehangatan, dan istirahat setelah seharian bekerja keras, gosip antara suami istri, gosip antara ibu dan anak. Itulah yang paling biasa, tetapi juga yang paling hangat. Lampu rumah-rumah, pada zaman dahulu para leluhur duduk mengelilingi api unggun untuk menahan angin dingin dan mengusir binatang buas. Pada abad pertengahan, suku-suku dan desa-desa berkumpul bersama, dan penggunaan lampu bahkan lebih banyak lagi. Pada zaman modern, asap dan lampu hampir menjadi segalanya dalam kehidupan. Kesulitan-kesulitan hari itu semua lenyap dalam kehangatan-kehangatan. Lampu-lampu di rumah, dalam arti tertentu, bersifat abadi; itu melambangkan kehangatan. Harapan itu adalah kekuatan kehidupan yang berubah dari kehancuran dan kebinasaan. Itu adalah yang paling terang, yang paling mulia. Bahkan jika sebuah lampu sekecil kacang, ia dapat bersinar selamanya. Latar belakang lampu rumah-rumah perlahan menjadi tidak terlihat dan kabur. Di mata Zhang Fan, sebuah nebula berputar dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip seakan-akan akan menghilang dalam kegelapan malam di saat berikutnya. Namun, setelah ratusan ribu tahun, langit masih sama, dan bintang-bintang masih sama. Di bawah cahaya bintang-bintang, dunia telah lama berganti. Protagonis bintang-bintang di langit, di era pengadilan surgawi, dewa iblis, kaisar iblis pertama, dan kelompok dewa iblis menatap langit. Di malam hari, bintang-bintang ini bersinar pada era dunia abadi, para manusia abadi, kaisar suci, dan dewa iblis mendongak dan melihat bintang-bintang yang sama. Pada saat ini, Zhang Fan dan para ahli lainnya yang berdiri di puncak dunia, serta orang-orang biasa di kota yang bermandikan cahaya bintang-bintang, tidak ada bedanya. Sejak zaman dahulu, para dewa, manusia, dan makhluk abadi semuanya berada di bawah langit berbintang yang sama. Melihat ke atas, mereka seolah-olah dapat melihat kemegahan zaman kuno melalui cahaya bintang. Ini adalah keabadian. Latar belakang langit berbintang berputar dalam cahaya bintang yang dingin. Ada titik merah yang menyilaukan di mata Zhang Fan. Cahaya bintang memudar, dan cahaya bulan meredup. Seolah-olah semua cahaya itu hanyalah ilusi di depan keberadaan yang akan segera muncul dan harus mundur. Ledakan segala yang terpantul di matanya tiba-tiba berhamburan dan terbakar menjadi abu. Hanya matahari merah yang menggantung tinggi di langit. Matahari abadi. Dao surgawi berputar, dan semua makhluk hidup berubah. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya naik ke panggung dan bersaing untuk menjadi penguasa dunia. Tidak peduli siapa yang menang, mereka hanya bisa hidup di bawah cahaya matahari abadi. Matahari abadi adalah keabadian. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menyingkirkan matahari abadi dari langit. Kecuali jika dunia ini kiamat dan semuanya hancur, jika tidak, tanpa cahaya matahari abadi, semua makhluk hidup di dunia ini akan mati. Tumbuhan tumbuh karena sinar matahari, dan makhluk hidup juga hidup karena sinar matahari. Tanpa matahari abadi, dunia akan jatuh ke dalam Yongye dan kehancuran akan berada tepat di depan mata mereka. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Fan pernah mendengar bahwa anak panah Hou Yi mengenai matahari abadi. Namun, bahkan setelah 10 matahari penghancur melintasi langit, anak panah terakhir Hou Yi masih meleset. Ini adalah hukum Dao surgawi, efek dari kekuatan asal dunia. Bagi makhluk hidup di dunia ini, matahari abadi adalah keabadian. Ada banyak eksistensi yang tidak hanyut oleh arus waktu, yang tidak terkikis oleh waktu. Cahaya abadi dari sepuluh ribu keluarga, matahari abadi yang abadi, langit berbintang yang sama, pahala dao surgawi yang tak terpadamkan. Keabadian ini terbentuk dari pemahaman Zhang Fan akan konsep, metode kultivasi, bentuk dharma, kemampuan supranatural, atau bahkan keberuntungan. Tidak peduli apapun itu, tidak peduli dari mana asalnya, itulah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk keluar dari kesulitannya saat ini dan melarikan diri. Saya mengerti. Zhang Fan menghela napas panjang. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah bisa bicara. Cahaya abadi dari sepuluh ribu keluarga, matahari abadi yang abadi di matanya, semua ini memudar. Sebaliknya, ketajaman penghancur pedang roh pembantai muncul kembali. Percayakan pada yang abadi, tembuslah waktu. Suara Zhang Fan jelas diucapkan dengan suara lembut, tetapi mengguncang dunia. Selama ratusan mil di sekitarnya terdengar suara hancur. Di belakangnya, cahaya dari sepuluh ribu keluarga, bintang-bintang di langit, matahari abadi yang agung, jasa yang tak terpadamkan. Semuanya muncul saat pikirannya dipercayakan kepada yang kekal, belenggu waktu melemah hingga ekstrim. Deng, deng, deng di kejauhan, seluruh tubuh Dewa Iblis Naga Obor bergetar hebat saat ia terhuyung mundur. Matanya bersinar terang, seperti lilin yang menerangi dunia bawah. Dong Huang, suara Naga Obor itu serak dan suram, seakan-akan sebuah pintu yang tidak pernah dibuka selama ratusan ribu tahun telah didorong terbuka. "Kamu tidak bisa melarikan diri seiring berjalannya waktu, dunia ada di tanganku." Jika kau tidak mati, dunia tidak akan tahu. Begitu dia selesai berbicara, area gunung berkabut tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh lembah matahari terbit di timur tampaknya berkumpul pada saat ini dan memengaruhi Zhang Fan. Jika dia seorang musafir, beban yang ditanggungnya akan bertambah seribu pon. Zhang Fan menggerutu, tetapi kemudian dia tampak tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak melihat naga obor. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya malah menyebabkan jiwanya melarikan diri ke dalam semacam kekosongan. "Hatiku abadi, abadikan langit dan bumi." Kata-kata ini mengalir begitu saja dari lubuk hati Zhang Fan saat dia berbicara. Langit dan bumi bergetar, lampu-lampu di puluhan ribu rumah, bintang-bintang di langit, dan matahari di tengah langit. Semuanya di bawah kata-kata ini diremas dan digabung menjadi satu, akhirnya menjadi sebuah eksistensi baru. Mencari suara udara yang tertusuk terdengar saat cahaya kemasan terbang keluar dari atas kepala Zhang Fan, langsung ke sembilan langit, dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini seperti menggemparkan langit dan bumi. Tak peduli betapa abadinya itu, kalau bukan milik seseorang, maka itu bukan milik seseorang, dan ada kemungkinan itu bisa hilang. Jika seseorang tidak bisa abadi, bagaimana seseorang bisa berbicara tentang keabadian dan melawan arus waktu? Satu-satunya hal yang benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan adalah hati seseorang sendiri. Tidak ada aku di dunia ini, dan karena surga telah melahirkan aku, maka yang ada hanya satu dan tidak ada dua. Setiap orang tidak peduli seberapa mulia atau rendahnya, kuat atau lemah, adalah eksistensi yang unik. Hal ini sendiri merupakan semacam keabadian yang tidak akan pernah terulang. Ketika keabadian semacam ini memiliki kekuatan dan menggabungkan semua jenis keberadaan abadi antara surga dan bumi, mengembun menjadi jejak yang dipercayakan kepada aksioma surgawi. Ia tidak lagi kebal. Dong, 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 tiga suara lonceng dong huang menghancurkan langit dan bumi. Di atas kepala Zhang Fan, lonceng dong huang tiba-tiba muncul di suatu titik waktu. Harta dharma intrinsik ini bergetar, menghancurkan ruang yang dapat menahan pertempuran sengit para dewa iblis. Yang paling, yang paling. Ruang yang diselimuti oleh kekuatan waktu Thor Dragon bagaikan penutup kaca transparan, bergetar dan mengerang di bawah suara bel, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Puff. Di kejauhan, Thor Dragon tak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah sambil berkata dengan suara gemetar, Kau. Kau, bagaimana ini mungkin? Begitu dia mengatakan itu, dua garis darah mengalir keluar dari matanya, mengalir ke pipinya yang gemetar. Cahaya di matanya juga meredup. Kemampuan ilahi bawaan dari Dewa Iblis Naga Obor memiliki 90% kekuatannya pada Sang Fan. Kekuatan waktu hancur, dan kemampuan ilahi itu pasti akan bangkit kembali. Inilah alasan mengapa Naga Obor berada dalam kondisi seperti itu. Reaksi Thor Dragon sama sekali tidak mengalihkan perhatian Sang Fan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke depan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi cahaya merah. Ini adalah pantulan ketajaman pedang pembantai roh. Matanya memantulkan wajah panik dan tidak percaya. Ini adalah wajah dewa iblis Suyan. Dalam waktu yang dibutuhkan, percikan api untuk terbang dari sepotong batu api di saat bahaya yang mengancam, pedang roh pembantai, dan ujung jari Zhang Fan bertabrakan. Menabrak itu adalah suara es yang pecah, itu seperti suara benua kutub utara purba yang hanyut, menabrak gunung es yang tak berujung, dan memasuki lautan luas. Bersamaan dengan suara itu terdengar teriakan burung phoenix, teriakan bayi, gemuruh laut yang bergelora, derasnya sungai yang ganas. Sebuah tubuh iblis besar berbentuk harimau, diselimuti warna biru es, jatuh dari langit. Adapun langit, ia hancur inci demi inci, berubah menjadi pecahan-pecahan es kristal yang jatuh dari langit. Dewa iblis luhu telah dikalahkan oleh serangan gabungan Jiuying, Qi, Naga Obor, dan Jiufeng.